Jadi yang pertama sekali kita melihat. Jadi bila kita buat kajian ini sebenarnya kita mencerap data ataupun kita mendapatkan maklumat daripada apa yang berlaku di sekeliling kita dan memanfaatkannya untuk kehidupan kita lah. Jadi sebagai pendidik, perkara yang pertama yang kita perlu faham ialah bagaimana meletakkan penyelidikan itu dalam konteks kehidupan dan sumbangan kita dan sebagai ahli akademi, sebagai pendidik kepada kesejahteraan manusia seluruhnya. Okay. Jadi yang pertama sekali yang perlu kita ada adalah sebab kita ada beberapa model ataupun kaedah penyelidikan, dan di belakangnya adalah satu perspektif terhadap bagaimana kita melihat manusia dan juga alam raya lah, ataupun kosmo kan, kosmologi. Jadi sebab penyelidikan ini luas daripada perkara yang sekecil-kecilnya seperti berkenaan dengan DNA manusia dan kepada perkara yang lebih besar dan meluas seperti kajian berkenaan dengan astrofizik tentang kosmos dan sebagainya, galaksi. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gambar bumi dan juga sistem suria kan. Jadi di sini kita lihat bahawa seperti kita lalui lah kan, maknanya daripada dulu sampai sekarang, sebelum kita lahir, daripada kecil, daripada kita bayi sampailah kita peringkat dewasa sekarang ni dan mungkin peringkat umur lebih bumi ni yang kita kenal bentuknya bulat kan, bentuknya ada yang kata bentuk macam burung kasawari. Dan bumi berdasarkan kepada maklumat yang kita ada mengelilingi matahari sebagaimana planet-planet yang lain. Jadi di sini kalau kita rujuk balik kepada data ataupun maklumat pada zaman Greek, Ptolemy dan sebagainya, maknanya di situ peringkat awalnya ada dikatakan bumi adalah center kepada sistem suria kan. Tapi akhirnya selepas dibuat penemuan-penemuan, sebenarnya bumi, matahari itu adalah pusat kepada sistem suria. Cuma dia di sini kita lihat maknanya bumi ini dia tidak membesar dan tidak juga mengecil, dan setiap hari dia akan berputar kan. Kita ada perubahan siang dan malam, berputar 24 jam sehari di atas paksinya, dan pada masa sama dia berorbit mengelilingi matahari. Ini adalah sesuatu yang tetap. Namun begitu, kalau kita lihat tentang kita manusia, maknanya kita ada perubahan. Kita tidak statik. Dia lahirkan sebagai bayi, lepas tu kita meningkat menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, mungkin subara warga emas dan warga emas lanjut kan. Ini adalah proses yang berlaku, pembesaran dan penuaan. Jadi ini yang kita lihat hari-hari lah. Dan kita tak boleh ubah. Sekarang ni ada backward kan. Backward. Contohnya daripada dewasa kita nak jadi remaja. Kan? Dari segi fisiologi kita memang akan kekuatan kita berkurang. Okay? Organ-organ kita mungkin perlu buat treatment dan sebagainya kan. Jadi itu adalah satu proses perubahan. Jadi kita tengok maknanya bila kita lahir, manusia itu lahir sebagai bayi. Ada kekangan-kekangan dia. Okay? Dan itu adalah proses perubahan change yang berlaku. Seterusnya, dan perubahan ni kita boleh jangkakan. Maknanya selepas umur 4 tahun, pelajar tu boleh masuk tadika, kita boleh rancang dia. Sebab apa? Sesuai dengan perubahan dia kan. 60 tahun, umur dia pencen. Okay? Jadi 60 tahun dia umur dia pencen. Lepas tu dia pencen kan. Okay, lepas tu dia dekat dewasa. Jadi kita boleh merancang. Okay, sebab kita boleh predict apa yang berlaku daripada satu masa ke satu masa. Seterusnya,
Kita tengok selain daripada manusia, haiwan. Haiwan kita tengok pun sama. Okay? Daripada kita tengok seekor katak. Daripada telur, pada berudu. Pada berudu bertambah kaki, katak muda dan katak dewasa dan akhirnya dia mati. Okay? Jadi ini adalah proses yang berlaku di sekeliling kita. Kan? Jadi daripada proses-proses ini kita tahu bahawa satu, dia tidak berubah dan tidak berubah dengan begitu cepat, eh? Okay. Iaitu tentang sistem bumi kita dan sistem suria, kan? Okay. Setiap hari kita boleh menjangkakan, maknanya esok pagi bumi ini akan masih ada, dan sebetulnya itu juga tarikh bumi kita tidak bertambah. Tetapi bagi manusia, kita ada perubahan, tetapi perubahan ini boleh dijangkakan daripada satu peringkat ke satu peringkat. Itu juga dengan perubahan unsur lain yang ada di sekitar kita seperti haiwan, ya, pokok dan sebagainya. Jadi daripada sini, apakah ciri-ciri atau prinsip yang kita boleh simpulkan terhadap dunia yang ada di sekitar kita ni? Jadi prinsip dan ciri-ciri ini sebenarnya membentuk cara berfikir kita sebelum kita memilih sama ada kita nak buat penyelidikan yang kuantitatif ataupun penyelidikan yang kualitatif. Seterusnya daripada situ apa yang kita boleh simpulkan tadi lah, saya dah sebutkan beberapa perkara, kan. Jadi maknanya dunia ni sebenarnya boleh di dunia dalam keadaan stabil, okay, boleh di cerak dan boleh di ramalkan. Okay. Dan itulah merupakan prinsip ataupun underlying principle, fundamental foundation kepada kajian kuantitatif. Okay. Kajian kuantitatif. Kalau kajian kualitatif ni, dia perspektif yang berbeza sikit daripada kajian kuantitatif. Jadi, kajian kuantitatif ni maknanya peranan kita sebagai researcher atau penyelidik adalah kita menyelidik sesuatu yang telah ada. Dan stabil dan boleh diukur dengan menggunakan alat-alat ukur, dan daripada situ kita boleh membuat kesimpulan. Contoh yang dekat dengan kita, kan, contohnya macam dengan telefon, mobile phone, kan. Sekarang ni semua kita ada mobile phone, okay. Tetapi kalau kita tengok 100 tahun sebelum ni ataupun sebelum itu, kan, maknanya tahun 1700, 1800, kalau kita tengok Twitter, movie dan sebagainya, orang berkomunikasi dengan menghantar mesej dengan menggunakan apa? Menggunakan burung. Contohnya, kan? Okay, menggunakan burung. Tetapi waktu kemudian selepas itu, apabila Alexander Graham Bell menemukan penemuan bahawa kita boleh menghantar mesej melalui talian, kan, dan mesej-mesej itu kita boleh interpret dia, terjemahkan dia daripada bentuk yang boleh difahami oleh manusia, kan. Okay. Akhirnya datanglah teknologi telefon. Tetapi telefon waktu tu dia masih lagi dalam bentuk statik, kan. Dan kita ada public phone, kita ada telefon di rumah dan sebagainya. Selepas itu berlaku inovasi, maknanya selain daripada kabel, sebenarnya kita boleh komunikasi secara langsung. Seperti kita bercakap kepada individu-individu yang lain dalam bilik, eh, mereka boleh dengar, eh, dengan menggunakan gelombang. Jadi gelombang ni wujud bila? Kan? Gelombang ini wujud bila? Sama ada ia wujud pada wujud bila, kan? Wujud dahulu ataupun masih baru diwujudkan. Kan? Jadi kalau kita tengok, maknanya gelombang ni sebenarnya sudah ada. Kan? Cumanya bagaimana kajian-kajian yang dijalankan untuk memanfaatkan kewujudan gelombang itu. Okay? Gelombang itu maknanya daripada satu generasi 1G, 2G, 3G, 4G, dan kita akan masuk kepada 5G, kan. So 5G ni data, pemindahan data dia lebih cepat, kan. Jadi kat situ kita tengok sebenarnya banyak daripada unsur-unsur yang ada di bumi ini yang kita boleh buat kajian untuk memahaminya dan memanfaatkan untuk kehidupan manusia sejagat. Ya. Yeah. Betul. Jadi
Kat sini apa yang penting yang kamu anda semua kena ingat, faham maknanya bila kita buat kajian kuantitatif ni berdasarkan satu premis bahawa dunia ni stabil, dunia ni bergerak dalam satu sistem yang boleh kita ramal dan boleh kita manipulasi kan. Okay. Jadi apa saja yang berlaku sebenarnya kita boleh cerap data dia untuk faham. Contohnya banjir besar pada Disember 2021 kan. Okay. Jadi adakah benda tu berlaku secara tiba-tiba yang kita tidak dapat ramal ataupun ramalan kita tidak tepat. Kan? Jadi berdasarkan kajian kuantitatif maknanya prinsipalnya begitu kan. Begitu juga dengan kita ambil kan. Maknanya untuk menangani COVID-19 contohnya kan? Bagaimana penyelidikan yang datang dihasilkan kan, dibuat. Terusnya kita pergi kepada daripada memahami dunia yang statik, stabil dan teratur itu, datanglah kaedah macam mana kita berfikir untuk berinteraksi dengan dunia yang kita hidup sekarang, dengan alam yang kita lihat. Jadi di sini kaedah yang diterapkan untuk sebagai penyelidik ialah kita berfikir secara saintifik kan. Kalau kita tengok dalam tengah-tengah penerbitan, dia ada sebut berkaitan dengan sudu sains. Okay. Sains yang tidak berdasarkan pada data. Jadi di sini kita lihat maknanya proses mendapatkan ilmu lah. Okay. Jadi penyelidikan ni kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi proses mendapatkan ilmu dan contoh dalam kelas kita ni, saya menyampaikan apa yang saya faham dan apa yang saya tahu kepada anda semua. Dan anda semua mungkin percaya bahawa kursus ini berdasarkan kepada interpretasi autoriti ya, pihak yang mempunyai wewenang untuk menyampaikannya. Okay, ya? Jadi kaedah mendapatkan ilmu. Ilmu itu apa? Yeah. Jadi ilmu itu bagi definasi bagi kita sebagai pendidik, dia ada satu definasi lah. Yeah. Biasanya definasi ini dirujuk kepada definasi yang dicadangkan oleh Plato pada zaman Greek dulu dan benda tu carry forward sampai sekarang lah. Okay. Maknanya ilmu kat di sini maknanya adalah justify to believe. Eh. Maknanya ilmu tu boleh dibuktikan dengan data dan boleh dipercayai. Jadi sesuatu yang kita tidak boleh buktikan sebenarnya dia tidak mencapai tahap ilmu tu lah. Okay. Jadi kat situ ada tahap-tahap dia kan. Pertama sekali tahapnya adalah kita yakin. Sebelum kita mencapai tahap keyakinan itu, sebetulnya kita ada satu tahap itu dipanggil curiga ataupun syak. Dan contohnya esok hujan. Kalau seseorang mengatakan kepada kita esok hujan, kita boleh percaya dan mungkin kita percaya 100% ke 50% ataupun kita tidak percaya. Bagaimana kita nak menukarkan tahap kepercayaan kita daripada tidak percaya kepada 50% kepada 100% kan? Jadi kat situ berlakulah proses pemikiran kan? Jadi dalam kita mendapatkan ilmu tu sebenarnya ada lima lah. Lima. Okay. Yang pertama ialah yang selalu kita gunakan dalam mendapatkan ilmu dengan menggunakan reasoning, penakulan. Oh, di sekolah ada satu tambahan eh. Membaca, mengira, menulis dan sekarang yang satu menakul kan. Jadi penakulan ni terbahagi kepada dua, iaitu kaedah induktif dan kaedah deduktif. Kita sebagai penyelidik bila kita buat kajian, buat mengumpul data dan satu sampai satu peringkat selepas ada semua data, iaitu di peringkat kita menulis dan membincangkan hasil data kita, sebenarnya kita buat proses penakulan, reasoning. Jadi kaedah induktif membuat generalisasi daripada pemerhatian terhadap beberapa kejadian, peristiwa atau pengalaman yang saling berkait. Jadi kalau kamu, kalau anda semua ada soalan nak tanya, boleh tanya terus lah. Kan? Jadi boleh kita tak ada one way ya. Yang kedua, kaedah deduktif. Apa beza dia?
Hendaki pemerhatian, contohnya seorang lelaki melihat semua buah kereta dan mendapati semua kereta mempunyai tayar getah. Kesimpulannya, dia buat misal semua kereta mempunyai tayar. Kalau didaki pula, semua kereta mempunyai tayar, kenderaan yang ada duduk sekarang ialah sebuah kereta. Kan? Maka kenderaan ini mempunyai tayar. Jadi kat sini adalah proses induksi dan didaki ini memang kita gunakan setiap hari kan. Dan kita kena berhati-hati dalam membuat generalisasi ini. Contohnya kalau kita lihat satu peristiwa di satu taman kan. Okay? Seorang lelaki contohnya, dia mencuri untuk melakukan sesuatu kan. Okay? Tapi kita tak boleh generalisasikan bahawa satu semua penduduk di situ adalah buat perkara berkenaan. Sampailah kita mendapatkan satu cukup data kan. Cukup data kan. Jadi kat sini ini membentuk cara berfikir kita lah. Cara berfikir kita kan. Jadi bagaimana kita membuat keputusan? Contohnya kat sini seorang lelaki melihat 5 buah kereta je. Dia lihat 5 buah kereta saja. Kemudian akhirnya dia buat keputusan kereta mempunyai tayar. Berapa banyak sampel yang kita perlukan, berapa banyak contoh yang kita perlukan sebelum kita buat generalisasi kan. Jadi kat situ memerlukan kaedah lah. Kaedah yang dibangun kaedah saintifik. Yang seterusnya, berdasarkan kepada apa yang dicadangkan oleh Profesor Dr. Sainal Akan. Dia kata kita boleh mendapatkan ilmu. Okay, ilmu kat sini adalah sesuatu yang boleh dipercayai. Sama berita benar. Contohnya sumber-sumber daripada kitab agama. Okay, dalam Islam, sumber daripada Al-Quran dan Hadis kan. Okay, dalam agama lain, kitab dia kan. Dia ada rujukan kitab masing-masing kan. Okay, jadi kat situ pun sebenarnya berita yang benar ni pun kita boleh test dia lah. Okay, terhadap sama ada benda tu benar ataupun tidak kan. Okay. Tapi sebenarnya bila disebut daripada Bible ke daripada kitab ikut dalam agama Hindu ada kitab dia kan. Misalnya kitab dia. Biasanya penganut-penganut agama ni dia percaya. Kan dia percaya kan. Tetapi sebenarnya dalam konteks kita mempercayai sesuatu berita ni macam mana kita memahami teks-teks yang ada di dalam kitab-kitab ni lah, reference-reference kan. Contohnya untuk kitab Al-Quran ni biasanya mesti lah faham tentang Al-Quran dalam bahasa Arab. Untuk orang yang mahir dalam bahasa Arab baru dah boleh menerjemahkan dan memahamkan. Okay? Hadis pula kita faham dia berdasarkan kepada siapa yang menyampaikan. Contoh lagi berita benar yang mungkin di bawah sikit daripada kitab-kitab ni adalah jurnal. Okay? Jurnal. Kenapa kita percaya apa yang ditulis dalam jurnal? Sebabnya jurnal ni adalah satu artikel ilmiah yang disemak okay, oleh pakar-pakar dia. Biasanya apa yang ditulis dalam jurnal tu akan melalui proses semakan dan pembetulan oleh pakar yang dilantik oleh apa tu editor jurnal berkenaan. Okay, minimum biasanya 2 lah. 2 kan. So setiap apa yang ditulis di dalam jurnal tu biasanya akan disemak oleh penilai-penilai ini dan penilai itu memastikan apa yang ditulis itu adalah betul. Kan? Yang ketiga mungkin itu thesis. Thesis PhD, thesis sarjana, okay, thesis peringkat sarjana muda. Kenapa kita boleh percaya? Sebabnya dia disemak oleh pakar. Kan, thesis PhD biasanya akan diperiksa oleh 3 orang pemeriksa untuk pastikan apa yang ditulis di dalam thesis itu benar. Ya, dan biasanya pemeriksa itu datang daripada bidang yang berkaitan dengan apa yang ditulis dalam thesis itu. Ya, seterusnya mungkin buku ilmiah. Ya, setiap buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang berautoriti. Ya, seperti penerbit USI tentunya. Kan, okay? Ataupun Dewan Bahasa dalam bahasa Melayu, penerbit-penerbit isu lain ataupun penerbit seperti Wiley, McGraw-Hill dan sebagainya. Biasanya buku-buku ini akan disemak dahulu oleh pakar okay? Untuk memastikan apa yang ditulis di dalam buku itu adalah benar okay?
Dan kita lihat selepas itu karya-karya macam karya kreatif, kan, novel dan sebagainya itu, ataupun sumber lain, sumber daripada berita akhbar. Berita akhbar ni siapa yang verify dia? Itu kita percaya bahawa apa yang ditulis dalam berita itu benar. Kan? Sekarang ni banyak kan, datang poster kepada kita. Macam mana kita percaya poster itu benar? Siapa yang menyemak dan memastikan apa yang ada dalam poster itu benar? Kan? Jadi sekarang ni kita, kadang-kadang kita tak lihat sangat. Eh? Jadi itulah pemikiran saintifik ni, maknanya kita akan bermula dengan syak. Apa maklumat yang kita datang kepada kita itu, kita akan syak dulu. Betul atau tidak? Adakah ia ilmu atau sekadar khabar? Kan? Selepas itu, kita kumpulkan maklumat lagi. Buat penyelidikan. Tengok sumber yang lainnya. Barulah berita itu benar. Kan? Barulah kita boleh percaya. Dan selepas itu, barulah kita boleh kongsikan. Hari ini kalau kita tengok masalah sebagian daripada ahli masyarakat kita ialah kita terus forward je. Dapat je berita, forward kan? Kalau macam TKM tu dia ada buat apa tu kempen kan? Tidak pasti, jangan kongsi. Ya, jadi maknanya how to kita macam kita nak cermak kan? Jadi kalau kita nak tahu berkenaan berita berkenaan dengan COVID-19 contohnya kan? So kita pergi kepada portal COVID-19 yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Kan? So dia ada proses dia sebelum dia letakkan maklumat pada portal berkenaan. Kan? Itu adalah tahap-tahap dia. Seterusnya pihak berkepakaran. Seperti doktor, peguam, profesor dan kerajaan. Dia ni kita percayalah. Kan? Kita jumpa seorang doktor. Doktor tu kata kita dia buat ambil data kita. Dia ambil suhu. Ambil kita punya tekanan darah. Kan? Ambil darah kita dari analisi. Dan akhirnya dia buat keputusan kita ni. Duduk mungkin sakit ini dan sebagainya. Itu kita percaya kan. Peguam. Kita jumpa peguam untuk dapatkan nasihat berkenaan dengan undang-undang. Ataupun kita jumpa profesor di universiti. Untuk bertanyakan sesuatu perkara. Kan? Ataupun pihak kerajaan. Kerajaan ni, biasanya kita percayalah apa yang disampaikan. Sebab apa? Proses dia kan. Tetapi, to bear in mind, kita sebagai penyidik, kita kena ada bermula dengan tahap syak dulu. Sebelum kita sampai ke tahap percaya dan yakin. Okay. Syak, percaya, yakin. Kan? So, yakin ni maknanya peringkat paling tinggi lah. Seterusnya adalah pengalaman. Pengalaman ni yang diwarisi daripada satu generasi ke generasi. Pengalaman kita kan. Pengalaman ibu bapa kita, pengalaman masyarakat kita pun ada yang membentuk satu ilmu kan. Jadi kat situ, macam mana kita nak verify apa perkara yang benar, yang disampaikan itu benar dan ia merupakan satu ilmu. Dan jadi kat sini ada kelemahan-kelemahan dia lah. Sebabnya biasanya kaedah-kaedah ni lebih kepada one way je. Satu cara untuk kita dapat ilmu dan percaya kan. Okay. Jadi berdasarkan kepada perkembangan dan tamadun manusia, maka kaedah saintifik ini telah dicadangkan. Okay. So, kaedah saintifik ini sebenarnya sudah lebih daripada 1,000 tahun. Okay. 1,000 tahun. Idea asal kaedah saintifik ini dicadangkan oleh bapa optik dunia moden, iaitu Ibn Al-Haytham. Okay. Seorang saintis daripada Iraq. Okay. Seorang saintis daripada Iraq. Dan dia membuat kajian berkenaan dengan optik atau cahaya. So, dialah yang pertama sekali mengumumkakan satu teori kaedah saintifik untuk membuat penyelidikan. So, idea ni yang dikembangkan oleh Newton dan seterusnya Bacon dan akhirnya menjadi satu metodologi yang apa tu dipanggil sebagai diterima ramailah oleh masyarakat manusia. Okay. Jadi kaedah saintifik ni gabungan perbahagian, pengujian, formulasi hukum, hipotesis dan teori. Okay. So biasanya kita bermula dengan observation lah. Kita perhatikan. Daripada perbahagian kita itu, kita membuat satu andaian. Teori, andaian. Sementara daripada andaian itu, kita menguji hipotesis itu. Kalau hipotesis itu betul,
Dengan data yang kita ada, maknanya kita boleh membina teori. Kalau tidak, kita mungkin perlu lihat semula apa isu berkenaan dan uji semula. Kan? Uji semula. Hipotesis ini adalah tentatif penerangan tentang peraturan anam yang sementara lah. Kan? So, hipotesis dalam kajian kita akan menulis hipotesis berdasarkan kepada pemerhatian kita. So, pemerhatian ni kita boleh lihat daripada pelbagai sumber lah. Contohnya, pemerhatian tu kita daripada pembacaan kita, daripada pergaulan, daripada maklumat yang kita dapat daripada seminar, apa yang kita lihat di dalam makmal dan sebagainya. Seterusnya, membina teori. Teori ini pula akan diuji. Okay, ini adalah mungkin seorang penyelidik kita buat. Lepas itu kita dapat satu model atau teori. Jadi kalau kita dalam pendidikan peringkat master sarjana ni, kita akan dapat model. So, model kita ni mungkin kita uji dalam kalangan sampel yang terhad. So, lepas itu akan diambil oleh penyelidik lain pula. Dan penyelidik lain pun akan uji juga. Okay? Akan uji dan uji dan uji. Akhirnya model itu dapat serahkan, diteruji di seluruh dunia contohnya. Akhirnya dia akan menjadi teori. Dan teori akan disahkanlah. Okay? Itu adalah prosesnya. Biasanya daripada satu model yang hasil kajian kecil tu, untuk menjadi satu teori yang diterima ramai, perlukan masa dalam 15 ke 30 tahun. Okay? Tested teori kan. Jadi barulah boleh diterima kan. Jadi kita tengok tak banyak teori-teori yang dihasilkan dalam kajian-kajian ni kan. Sebab apa, prosesnya sangat sangat panjang kan untuk menerangkan tentang fenomena. Apa maksud teori? Teori adalah model atau perkaitan yang boleh digunakan untuk menerangkan undang-undang atau peraturan alam dan membuat jangkaan tentang fenomena alam. Contohnya, sekarang ni kita mengkata apa, berhadapan dengan cabaran apa tu, harga ayam mahal. Kan? Harga ayam mahal. Betul ke harga ayam tu mahal? Apakah teori ataupun jadi kenapa harga ayam tu mahal? Kita tengok daripada kita pergi pasar, harga ayam tu bertambah. Kan? So, hipotesis harga ayam mahal. Kenapa harga ayam mahal? Kan? What? Kita tahu dah harga ayam tu mahal. Kita tanya kenapa harga ayam tu mahal dan mengapa dia mahal? Kan? Dan kita buat kajian untuk mengambil bagaimana untuk menstabilkan harga ayam. Okay, contohnya, harga ayam di Malaysia sekarang ni ditetapkan pada harga RM8.90 per kilo. Bagi kita mungkin mahal. Kan? Tetapi kalau bagi penduduk negara Brunei, dia tidak mahal lah. Sebab pendapatan dia tinggi. Kan? Ataupun negara Singapura. Kan? Ataupun negara lain. Okay? Jadi sebab kalau kita tengok negara yang pendapatan lebih rendah daripada kita, dia bukan setakat mahal. Dia tidak mampu untuk dibijak. Itulah satu faktor. Faktor kekayaan penduduk di sebuah negara tu kan, relatif kepada faktor lain, mungkin faktor ayam tu macam mana dia dipelihara kan, ini dan sebagainya. Akhirnya daripada situ lah dibuatkan satu model, dan biasanya jabatan ini akan digunakan oleh pihak berkepentingan seperti peniaga kan, seperti pihak kerajaan kan. Contohnya, adakah kaedah untuk menetapkan harga ayam biar statik, tak boleh lebih daripada harga ditetapkan, itu bagus. Kan, boleh, sustainable. Ataupun kita tengok harga kereta, contoh kan, harga kereta bertambah setiap tahun tanpa disekat naikkan kan. Bergantung pada pasaran kan. Tapi ada harga yang ditetapkan, harga minyak ada yang diapungkan, 97 diapungkan, tapi 95 tetap. Kan, tidak lebih daripada harga yang dikawal oleh kerajaan. Ini adalah bagaimana kerajaan menentukan untuk mengawal harga. Apakah teori yang digunakan? Okay. Jadi kat situ eh. Jadi kaedah saintifik ini menggabungkan dua fakulti manusia, iaitu deria dan juga otak. Kan, deria ni kita menerima peranan untuk memerhati dan mencerap fenomena yang ada. So, lebih banyak deria yang kita guna, lebih banyak maklumat yang kita boleh cerap dan lebih baik keputusan yang kita buat. Okay, deria penglihatan,
jeria pendengaran, kan? Okay. Jeria sentuhan, jeria bau. Itulah, kan? Jeria rasa. Kita ada lima jeria, kan? Jadi, kalau kita pergi makan tu, kita boleh bau dia, kita boleh lihat, kita boleh rasa, dan kita boleh sentuh. Kan? Jadi, kat situ, makanan tu sedap atau tidak, kerana kita nak tafsirkan. Kita tafsirkan berdasarkan kepada apa yang ada di dalam otak kita lah. Kan kita, otak kita kan berperanan untuk mentafsirkan berdasarkan kepada proses penakluran reasoning dan juga pemikiran kan. Kita reason. Kenapa dia sedap? Kan dia ada banyak garam yang sederhana, kan, ada manis, masam, pahit dan sebagainya kan. Lepas tu kita pemikiran kan. Jadi biasanya kita buat reasoning ni, kita proses penakluran ni berdasarkan kepada apa yang ada yang kita tahu dan kita berfikir. Analisis, sintesis, penilaian. Jadi inilah yang kita buat sebagai penyidik. Jadi penyidik ni sebenarnya selain daripada kita menulis tesis, sebenarnya bila kita buat penyidikan tu kita membentuk diri kita menjadi seorang yang objektif. Orang kuantitatif ni seorang yang objektif. Dia tidak percaya sesuatu selagi dia tidak buktikan dengan data. Okey kan? Okay, ya. Tetapi untuk kaedah saintifik dia ada batasan-batasannya lah. Dia ada batasan ya. Contohnya dia tidak boleh digunakan untuk membuat sesuatu yang berasaskan pada nilai etika dan kepercayaan masyarakat. Contohnya negara kita ada hukuman bunuh. Kan? Undang-undang hukuman bunuh kepada penagih dadah. Pengedar dadah. Betul ni kan? Okay? Kepada orang yang bunuh orang lain. Hukuman bunuh. Tetapi ada negara yang dia tidak menggunakan hukuman bunuh. Dia gunakan apa tu? Penjara seumur hidup sebagai ganti kepada hukuman bunuh kan? Okay. Jadi macam mana dia buat keputusan? Adakah kita collect data kat penduduk tu, kita tanya dia sesuai atau tidak pengedar dadah ni dijatuhkan hukuman bunuh mandatory ataupun kita tak perlu hukuman bunuh kan? Kita perlu tukar dia kepada penjara seumur hidup sahaja. So sekarang ni ada satu usaha yang dikatakan decriminalize penagih dadah. Penagih dadah ni seorang penjenayah ataupun pesakit. Dan sekarang ni kalau kita tengok seorang yang ditangkap kerana menagih dadah tu dengan jumlah-jumlah yang sekian, dia akan dimasukkan ke dalam lokap. Dan didakwa dan dijatuhkan hukuman. Kan? Kalau kita decriminalize dia, tukar dia daripada penyenayah kepada pesakit macam orang sakit biasa, so dia ada cara dia untuk treat penagih dadah ni cara yang lain kan. Jadi itu tidak boleh kita collect data, kita tanya kan, tapi dia berdasarkan kepada proses pembincangan kan, nilai-nilai yang ada, kerjaan yang ada pada masyarakat. Yang kedua, kelemahan kita adalah kita tak boleh kumpul satu data. Contohnya kita nak kumpul data daripada seluruh rakyat Malaysia, 30 juta. Tidak ada research, atau tidak ada pendidikan yang mengumpul data sebesar tu lah. Kan? Sehingga kita gunakan kumpul data berdasarkan kepada sampel sahaja kan. Jadi kat situ, keputusan yang kita buat tu bukanlah satu keputusan yang 100% benar. Sebab apa? Data yang kita kumpul itu tidak pada masa sepenuhnya kan. Dan yang itu menyebabkan tadi tengok, ralat, alat pengukuran yang digunakan akan sentiasa mempunyai darjah ralat tertentu kan. Jadi ini adalah batasan dia. Contohnya kalau kita mengukur ketinggian seseorang, okay, kalau kita menggunakan pembaris kan, kita boleh ukur tinggi. Tapi kalau kita gunakan alat ukur tolok skru mikrometer contohnya kan, kita akan dapat bacaan yang lebih tepat kan. Jadi setiap kali kita mengukur berarti kita akan berlaku kesilapan. That's one. Jadi maknanya kalau kita dapat satu berita, kita baca satu penemuan dalam kajian saintifik yang ditulis dalam jurnal sekalipun, sebenarnya
di situ ada ralat. Kan? Dia ada titik larat. Dan sebab itulah kita tengok, daripada satu peringkat ke satu peringkat, sign ini dia akan, bah, dia akan ditambah baik. Kan? Ini contohnya kita tengok, dalam keadaan kita menghadapi COVID kan, bagaimana keputusan yang berdasarkan fakta dan sign pun boleh berubah-ubah daripada satu masa ke satu masa. Sebab apa? Keterangan-keterangan tu tak cukup kan untuk buat keputusan, tapi dibuat keputusan tak kan. Jadi benar pada waktu berkenaan. Betulnya dulu kita kata dos pertama dengan dos kedua saja. Kali kena ambil booster pula. Kan? Okey, booster. Sebab apa? Adakah orang yang buat keputusan itu salah? Tapi tidak. Sebab itulah sifat time-nya. Kan? Maksud dia, dia bila keputusan itu buat, tidaklah data semua dapat diuntungkan. Tapi pada waktu berkenaan, itulah keputusan yang terbaik. Kan? Okey ya? Contoh di sini kan, kita tengok beberapa data, beberapa gambar yang kita boleh mencerapkan. Kan? Contohnya, kita tengok beberapa maklumat. Eh? Belum apa tu, ni ya. Kan ni 17 hari bulan. Eh? 7.20 pagi, 17 Disember. Kan? Kita tengok, Malaysia bersih kan, tidak ada kan, tetapi dua benda yang sama jawatan menurut dia. Tapi selepas itu ribut peti hujan lebat sehingga 10 pagi kan, kawasan sini saja kan, kawasan lain tak ada ya, tapi lepas tu ada 17 bulan pagi tu kan, dikeluarkan amaran kata hujan di sebelah pantai timur, tapi hujan turun di apa nama ni, di kawasan ini. Kawasan antara sepadan, Selangor, kawasan Selangor, kawasan wilayah, Selatan Perak, kan? Pahang Barat, dan Negeri Sembilan. Kan? Okay? Jadi, kadang-kadang sebenarnya, bila kita tengok kat sini, dunia ni, dari segi perubahan iklim dia, cepat kan, sebab apa? Angin itu bergerak cepat. Kan? Jadi bila kita tengok dia punya keterapan untuk buat ramalan tu, bila kita dia berubah-ubah kan, sehingga 17 September. Berujung-ujung 17 kan. Jadi target dia, jadi apa keputusan kalau kita tengok data ni maknanya, mungkin aset-aset untuk penyelamat dipindahkan ke sini kan. Dipindahkan ke sini, dan akhirnya bila hujan turun di sekitar ni, aset-aset untuk menyelamat dia kurang di kawasan-kawasan seperti di Selangor dan sebagainya, sebab dah dipindahkan berdasarkan kepada data awal kan. Okay. Okay. Ini adalah 18 September kan, masih lagi belum ada lagi kan di kawasan apa tu Selangor. Okay. Lepas tu dah bergerak 17 September malam, amaran hujan berterusan tahap waspada aja. Dan ini ramalan awal sebelum tu lah. Ramalan awal sebelum tu 14 ke 18 minggu ni, suatu terkenal rendah ni berlaku pada bulan sini saja, tak terlibat kan. Tetapi rupanya dia bergerak ke utara dan berpindah ke sini kan. Okay. Jadi amaran ribut peti 18 hari bulan kan. Okay. Barulah pada 18 hari bulan petang tu, oh lambat, hujan sangat lambat, berterusan dijangka berlaku di kawasan mana? Selangor. Di sini pun hujan buruk lebat besar dijangka berlaku di Kelantan, Kedah kan. Okey. Kuni 12 tengah hari, tapi 2 petang dah berubah kan. Jadi kita tengok kat sini maknanya perubahan yang direbatkan oleh, walaupun dunia tu statik, tapi perubahan cuaca tu sangat cepat ya. Sangat cepat pergerakan angin. Dan akhirnya, kan, daripada situlah maknanya terlihat data-data yang dicerap ini digunakan untuk buat keputusan-keputusan. Kan, keputusan-keputusan. Dan akhirnya pada 19 September, hari Ahad kan, 18.10 tengah malam, satu pagi ni maknanya kat sini. Hujan berterusan bahaya kan. Maknanya, kita tengok daripada data ni, dah cepat kan, maknanya
perubahan cuaca tu daripada beberapa jam kan. Okay, dan apakah action yang kita perlu buat kan. Biasanya hujan ni dia akan turun, dia akan pergi kepada kawasan yang rendah lah. Air mengalir ke kawasan rendah kan. Bila air mengalir ke kawasan rendah ni, apakah action yang perlu kita ambil kan. Jadi ini adalah data-data ni, sebenarnya data-data hujan, data pergerakan angin telah merupakan data-data dalam bentuk kuantitatif dan digunakan untuk buat ramalan dasarkan kepada data-data penggunaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk kita lah tadi, lebih kepada membentuk cara berfikir kita sebagai seorang saintis lah, sebagai seorang saintis. Asas penyelidikan kuantitatif. Jadi nama dia pun kuantitatif. Kuantitatif ni sesuatu yang boleh quantify, boleh dikira. Jadi data yang kita masukkan untuk kita ada analisis tu biasanya data dalam bentuk nombor lah. Dalam bentuk nombor. Okay. Jadi penyelidikan ni apa? Kajian atau penyelidikan adalah proses yang teratur dalam mengumpul dan analisis maklumat bagi meningkatkan kepahaman berdasarkan kepada suatu perkara. Penyelidikan serta aplikasi kajian saintifik secara sistematik dalam mengkaji suatu masalah. Jadi kita buat research ni sebenarnya kita buat menggunakan kaedah saintifik tadi lah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kaedah saintifik ni kaedah yang secara teratur kan, dan metodologinya telah diamalkan dan telah diuji selama berabad-abad oleh manusia dan akhirnya kita dapat menghasilkan sesuatu yang boleh kita yakini dan percaya. Nampak percaya dan yakini. So, kaedah kuantitatif melibatkan perkumpulan data berangka bagi menghuraikan hubungan atau teori dengan lapangan sebagai satu proses didaktif dengan berasaskan kepada pandangan dan alam positivism. Positivism ni maksudnya macam tadi lah, dunia ni stabil, dunia ni boleh diramalkan dan setiap kejadian itu berlaku berdasarkan kepada cause and effect, sebab dan akibat. Dan objektif, maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh nilai setempat. Jadi kat sini kaedah kuantitatif adalah pengumpulan dan analisis data numerical dalam memerihal, menghurai, menerang dan membuat ramalan. Jadi data yang kita kumpul kat sini adalah data berbentuk nombor lah, angka. Angka. Data berangka yang kita analisiskan dan kita. Kat sini angka pun ada beberapa jenis angka lah kan, kerana selalu kita tengok angka dia ada angka yang ada apa, nombor perpuluhan, angka dalam bentuk nombor genap, nombor ganjil kan, nombor perpuluhan, pecahan, itu adalah angka-angka yang kita masukkan dalam perisian untuk kita analisis data. Jadi daripada data telah kita menceram dan membuat keputusan. Jadi apa yang berlaku di sekeliling kita, kita boleh terjemahkan dalam bentuk data berangka. Antara 1 hingga 10 kan. 10 ni banyak. 10 menunjukkan berat, lebih berat. 10 menunjukkan lebih tinggi kan. 10 cm dia tinggi. 10 kilogram dia berat. Kan, 10 milimeter dia isi padu. Jadi itu adalah angka-angka yang digunakan dan juga pengukuran yang digunakan untuk menerangkan tentang panjang, tentang 10 jam. 1 jam itu masa. Kan? Jadi sebenarnya kehidupan kita ni dipengaruhi oleh dua dimensi lah, iaitu time and space. Masa dan juga ruang. Kan? Contohnya dengan masa dan ruang tu lah. Contohnya kita duduk di Tanjung Malim sekarang ni dan kita yang sama tidak boleh wujud di Kuala Lumpur. Kan? Sebab apa? Fizikal kita terhad kepada ruang. Kan? Ruang. Ada manusia yang boleh dijumpai daripada pelbagai tempat. Kan? Kita tak boleh duplicate. Kita macam dengan kita duplicate model-model kartun dalam animasi kan. Kita boleh dah fikir je
letak dia di pelbagai kondisi kan. Tapi kita manusia ni boleh ada pada satu tempat pada satu ketika kan. So, kita tak boleh percaya lah kalau orang tu boleh wujud di beberapa tempat lain kan. Sebab apa? Manusia ni dia terhad kepada time and space kan. Masa dan ruang kan. Okay? Walaupun ada kajian, ada usaha nak buat macam mana kita nak menjadikan masa tu statik kan. Masa tu statik sebab dengan tu kita boleh kembali ke masa lepas kan, yang dah berlalu kan. Yang boleh flashback, pusing balik bumi tu supaya kita dapat gambaran tu kan. So perspektif alam raya kajian kuantitatif maknanya dibina berdasarkan dasar protokol kesihatan atau adanya alam yang stabil, seragam dan koheren. Okay. Alam rayanya boleh diukur, dipahami dan dibuat generalisasi berpandukan kepada kaedah saintifik. Alam raya ini ditakbir berdasarkan kepada prinsip sebab dan akibat, cause and effect. Okay. Jadi ini membina pandangan kita sebagai penyelidik kuantitatif terhadap contohnya orang tu tak sihat kan, kita suruh dia berlari, jogging kan, sebab apa? Cause and effect, bila jogging boleh mengeluarkan, mengurangkan kandungan lemak dalam badan kan, okay? Meningkatkan kadar metabolisme dia kan, akhirnya akan menjadikan tubuh badan yang sihat, mengawal makanan kan, jadi ini cause and effect, sebab dan akibat. So kita boleh predict, kita boleh meramalkan dan membuat kesimpulan kalau orang tu seorang yang aktif, kemungkinan dia kurang, okay? Kemungkinan dia dijangkiti oleh penyakit-penyakit kardiovaskular. Tetapi kuat makan, okay? Tidak jaga makan dan sebagainya, kita boleh meramalkan kemungkinan dia boleh. Jadi kat sini daripada data tu kita boleh meramalkan dan buat generalisasi, okay, cause and effect. Contohnya kalau syarikat-syarikat yang nak buat servis perubatan kan, apa, dia tengok tahap kesihatan rakyat Malaysia, okay, ubat apa yang boleh dipasarkan di sini, berapa orang di sini obes banyak kan, contoh kan, okay. Ini adalah contoh vaksin kan, macam mana vaksin betul bertindak balas. Ini berdasarkan kepada pengkaji dalam mikrobiologi, mengkaji tabiat virus tu kan. So virus tu bila masuk ke dalam badan manusia, bagaimana kita nak treat dia dengan menggunakan vaksin kan. So vaksin ni adalah satu unsur yang memberikan isyarat kepada badan manusia kan, untuk mengeluarkan protection bagi menghadapi virus kan. Jadi kat sini kekuatan, kemampuan badan kita untuk melawan virus tu bergantung kepada tahap apa namanya kesihatan tu juga kan. Okay, jadi setiap virus masuk dalam badan ni akhirnya akan dikeluarkan sel-sel untuk melawan virus-virus ni dan membunuh ni kan. Sebab dia punya tempoh kuarantin ni biasanya dulu 14 hari. Sebab 14 hari ni lah yang diperlukan oleh badan kita untuk produce enough antibody untuk fight back the virus kan. Tapi bila kita inject masuk vaksin ni, kita dah bagi vaksin virus yang lemah untuk menggalakkan apa namanya sel kita menghasilkan antibody kan, antibody ni. Jadi sebenarnya sistem ni sama jugalah kepada sistem kehidupan kita kan, okay? So kita contohnya kita ada tentera, okay. So tentera kita ni kita akan training ni kan, training dia supaya dia aware apa jenis serangan yang akan dibuat oleh pihak-pihak luar kepada negara kita kan. Jadi kalau kita tak ada tentera, bila dapat serangan barulah kita nak training tentera, dia ambil masa lah. Okay, sebelum tentera kita dah ready, dah overtake by the pada mana pihak yang attack negara kita. Sama lah dengan sistem human body kan. So kalau kalau kita tengok kita punya sel ni tak dapat produce cukup antibody untuk lawan virus ni, akhirnya virus ni akan kill sel ni dan badan kita akan makin lemah dan akhirnya kita meninggal lah.
Kan? Itu juga sama je sistem ni kan. Cause and effect kan. Cause and effect. Effect untuk sebab untuk antibody ni dihasilkan adalah apabila badan kita, sel kita sedar bahawa kehadiran virus kan. So, sel kita ni very intelligent kan. How dia intelligent kan? Kita pun tengok kan. Maksudnya macam mana dia boleh detect virus, macam-macam virus yang masuk yang ada ni. Dia masuk dalam badan kita, dia boleh analyze this virus dan dia boleh produce enough antibody. Apa kita beritahu dia kan? Okay. Kita nak analisis kan? So, seolah-olah our cell system ni ada dia own mind. Dia own makmal pula untuk analyze. Ingat, inilah kuasa yang di apa? Kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So kita ada billion of cell, dan cell ni ada DNA dia, ada nucleus kan dalam ni kan. So the cell itself, kalau orang dalam bidang biologi ada kajian tentang biologi cell kan. So cell itself pun seorang satu negara. Setiap cell tu kan. So dia ada indah wasa, kutip sampah, ada kilang dia untuk produce pada makanan dan sebagainya kan. Okay. So that is our cell system. Okay. Ini adalah proses perkembangan pokok. Sama juga lah. Kan cost and effect kan. So macam mana kita nak speed up? Kerana harga sayur mahal. Gitu kan. Kalau kita tanam sawi, dia perlukan 14 hari. Boleh tak sawi tu kita tanam pagi ni, pagi esok kita kutip. Satu malam je. Daripada ni kita dapat hasil kan. So, macam mana kita nak buat? Kan? So kita bagi baja. Kan? Untuk mempercepatkan pembesaran pokok. Kan? Ayam kita bagi je makanan ayam untuk bagi dia cepat kan. Kerana ayam jangan dicucuk dengan antibiotik. Kan? Untuk faster kan. Contohnya sekarang ni 40 hari baru boleh jual kan. Jadi kos meningkat boleh tak 40 hari tu jadi 4 hari je. Kan? Dia boleh bertelur tu boleh makan. Pembesaran dia begitu cepat sekali kan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang berdasarkan kepada cost defect tu macam mana kita nak manipulate dia. Okay? So practice and effect ni dalam pendidikan kan. Dan kalau kita buat latihan matematik banyak-banyak-banyak akhirnya kita akan cekap. So adalah hukumnya cost and effect. Jadi ciri umum untuk kaedah kuantitatif ni adalah penyataan masalah. Maksudnya masalah tu kita huraikan dalam bentuk hipotesis. Okay? Dan kita jelaskan hipotesis tu sebelum kajian itu dibuat. Size sample, berapa banyak data yang kita collect, kita kumpulkan untuk berbanding dengan kajian kualitatif, yang size sample mesti besar lah. Kan? Sebesar mana? Tergantung kepada populasi yang kita kaji. Kan? Okay. Kalau ada jadual dia lah. Maksudnya jadual yang digunakan adalah jadual oleh Percy Morgan kan. Okay. Kalau sampel sebesar 100,000, kita perlukan dalam 400 kan. 400 sampel. Tapi bergantung kepada macam mana kita pilih sampel lah. Okay. Seterusnya, prosedur kan. Prosedur dia banyakannya kita selarikan dengan prosedur dalam kaedah statistik. Jadi untuk mahir kajian kuantitatif ni, kita tidak ada pilihan lah. Selain daripada kita menguasai ilmu matematik statistik. Okay. Barulah kita boleh memahami apa makna data-data yang kita kumpulkan. Lepas tu dalam kajian kuantitatif, berbanding dengan kualitatif, kita punya interaksi kita dengan responden berarti minimal. Kita bagi dokumen kepada dia, lepas tu kita apa, kita kita bagi instrumen, okay, kita bagi soalan, dia jawab, kita kumpul, kita ucap terima kasih. Kita tak duduk bersama dengan dia lah. Berbanding dengan kualitatif, kualitatif biasanya kita akan duduk bersama dengan dia, memerhati, kan, secara lama sebab apa kita nak melihat dengan lebih mendalam. Okay. Latar belakang kepercayaan ni, kita hidup dalam alam raya yang stabil dan boleh diraman. Ini menjadikan kita boleh mengukur, memerhati dan membuat imunisasi. Kalau dunia ni tak boleh diramankan, dihebok, maknanya andaian kita itu tidak boleh digunakan. Mungkin dalam konteks tu saja. Konteks lain dah tak boleh dah. Kan? Menyebabkan kita tak dapat buat satu kesimpulan yang boleh digunakan untuk semua keadaan. Okay. Tujuan penyelidikan kuantitatif yang berdasarkan pada premis kata dunia ni stabil, boleh diukur dan boleh diramal, ada tiga tujuan penyelidikan kuantitatif lah. Maksudnya ini je
Pertama sekali adalah kita memperihalkan. Kita what? What lah, apa? Perihalkan keadaan semasa. Kita kita yang kita cerak. Nah, kalau kita pergi hospital, kita akan ambil apa-apa darah, kita akan perihalkan. Ya, pun memperihalkan. Misalnya kat sini, kita cuma berikan deskriptif lah. Kita describe je. Dibilangkan rakyat Malaysia dijangkiti COVID. Perihal lah. Sikap terhadap penggunaan e-dompet. Kan? Perihal lah. Suka ke tak suka lah. Berapa persen yang suka, berapa persen yang tak suka kan. Kepuasan terhadap kematian bank. Kan? Kalau sekarang ni kalau kita tanya CIMB, kita ramai yang tak puas hati lah. Kan? Okay. Tapi kalau tanya sebelum tu, mungkin ramai yang berpuas hati. Tahap kesihatan mental pelajar semasa PPPR. Jadi kat sini kita kita edarkan soal, kita kumpulkan data, kita analisis data untuk kita memperihalkan sahaja. Okay? Memperihalkan. Terus perihal ni kita dalam analisis data, kita gunakan kaedah ataupun dipanggil statistik deskriptif lah. Gunakan sama ada kekerapan, berfungsi kan, ataupun kita gunakan kecenderungan mengusat atau dipanggil sebagai, biasanya kita faham dalam bentuk mean, apa nama ni, dan sisi hampiawan. Jadi kita describe lah, kan, mean dan sisi hampiawan. Okay, seterusnya mengkaji hubung kait. Tahap yang kedua, atau OJT yang kedua, biasanya kita boleh mengkaji hubung kait, relationship. Antara, contohnya antara merokok dengan kanser paru-paru. Jadi kat sini macam mana kita nak buktikan? Ada juga orang yang tidak merokok tapi dapat kanser paru-paru. Kan? So, macam mana kita nak buktikan? Okay, contohnya kan? Mungkin lebih ramai orang yang merokok yang mendapat kanser paru-paru. So, kita kumpulkan data, bukan sekadar tahu berapa ramai orang merokok, berapa ramai orang kena kanser paru-paru kan? Tetapi pada masa yang sama, kita tengok hubungan antara merokok tu kan, penguasaan matematik dengan kemahiran tentang percaraan. Kan? Okey. Kehadiran bekerja. Kan? Di pejabat dengan apa tu productivity. Kan? Tabiat pemakanan dengan obesity. Penggunaan TikTok dengan kempen melalui TikTok kan? Dengan kekerapan untuk membeli barang. Nah, jadi kat sini kita mengkaji hubung kait. Contohnya soalan dia, adakah wujud hubungan? Okay. Yang ketiga, untuk yang kedua ni biasanya kita kaedah kajian kita adalah kajian korelasi ataupun kajian sebab dan akibat. Okay. Dan kaedah yang tertinggilah dalam kajian kuantitatif ni adalah mengkaji sebab dan akibat. Jadi tadi hubung kait je, cause and effect. Contohnya, ambillah vaksin dengan kadar kemelaratan COVID-19. Sebelum dibuat keputusan untuk dibagi vaksin kepada kita kan, kajian dibuat dalam amal. Contoh baru ni, kajian dibuat melibatkan sampel monyet. Dah bagi manusia siapa nak. Jadi sampel monyet dulu, dia berikan dos penggalak. Kan, berkesan tak dos penggalak tu untuk menekat kemelaratan akibat apa tu pada mana versi Omicron ni. Kan? So kita tengok kita punya versi-versi COVID-19 pun tak menakutkan kan. Contohnya kita tengok versi dia mula-mula Delta kan. Versi Delta kan. Lepas tu apa lagi? Kena sekali Omicron kan? Macam dengan nama apa? Nama yang robot tu kan? Nama robot kan? Okay, kalau konteks masyarakat Malaysia ni kita bagi nama yang menakutkan geraku kan? Okay, takut sikit lah. Tapi di nama-nama tu nama saintifik yang kita rasa tak ada apa kan? Okay, kita boleh buat kajian juga lah. Kecepatan kesembuhan dengan pengambilan ubat demam. Ni pun kan kita buat kajian. Maksudnya kadang dalam bidang sains ni banyak mengkaji tentang kajian eksperimen lah. Kan ni ada kajian eksperimen. So, dalam kajian eksperimen ni kita akan kawal semua pemberi ubah semua faktor-faktor yang boleh menyebabkan kesan. Saya boleh kesan yang kita kaji.
penggunaan minyak sintetik dan jangka hayat enjin kereta. Ini pun boleh dikaji kan. Untuk beri sebab dan akibat kan. Jadi ini adalah sebenarnya yang kita tulislah dalam bab satu kan. Tujuan kajian kita. Tidak lebih. Kalau tidak ada, kalau kajian kuantitatif, kita ni lah memperihalkan biasanya untuk peringkat sarjana atau PhD ni, kita tak fokus lah kepada pemerihalan ni. Kita lebih kepada menghubung kait dan juga sebab dan akibat. Yeah? Jadi kalau tujuan dia pemerihalan ni, kajian tinjauan. Kita laporkan dalam bentuk deskripsi lah, kekerapan kecerungan mengusat. Ya. Hubung kait ni, kajian kolerasi, sebab dan akibat, expo factor, kan. Bukan expo, bukan pun expo factor, kolerasi, regresi, regresi berbagai, analisis persamaan berstruktur. Ini bergantung kepada model yang kita, structure, equation modeling, kan. Berdasarkan kepada ni semua adalah statistik ya, sebab dan akibat ni kajian eksperimen. Jadi ini adalah kaedah-kaedah ni lah, tujuan kaedah statistik kan. Jadi kat sini maksudnya kita kena tahu lah kan, kadang-kadang berlaku hubung kait kan, tetapi dia gunakan, dia describe gunakan mean aja kan, daripada mean tu dia tak uji. Jadi kat sini kalau hubung kait dengan sebab dan akibat ni, kita melibatkan pengujian analisis inference untuk menguji hipotesis dia. Kalau pemerhalan ni kita tak ada hipotesis lah. Kan biasanya kita cuma tahu je ni what, apa, why kan. Kan? Dan kita biasanya kita prefer, kita minat kepada soalan-soalan bukan what lah di peringkat master dan sarjana dan juga PhD ni. Kita melihat soal, suka kepada soalan why and how. Mengapa wujud hubungan A dengan B? Dan how, macam mana kita boleh manipulasi ke dia? Kan? Jadi, supaya kita boleh nak mengawal kan? Kita mengawal supaya tidak kan? Contohnya, hubung kait antara apa? Kenapa apa? Harga ayam mahal? Kan? Telur hilang di pasaran. Adakah disebabkan kekurangan telur? Kan? Mungkin faktor media kan? Media dia tu sekarang ni banyak kan? Dia telur habis di kawasan A, kawasan B. Semua orang keluar daripada rumah beli telur siap-siap. Takut dia tak ada telur kan? Tak ada telur nak beli. Jadi biasanya seminggu dia beli cuma 30 biji kan? Tapi disebabkan oleh panik tu, dia beli sampai 3. Akhirnya jumlah orang yang apa? Akhirnya telur tidak cukup di pasaran sebabkan oleh pengeluaran banyak tu je. Tapi sebabkan panik bayi, telur tak ada kan. Jadi kat situ lah apa nama, macam mana kita nak kontrol keadaan berkenaan kan. How media play a role lah. Kat sini mungkin disebabkan oleh faktor media. Kan. Sekarang ni kita tengok ada pula media yang melaporkan bila kes COVID naik ni kekurangan mask. Kan. Kekurangan menyebabkan orang akan keluar boleh banyak beli mask kipas. Ataupun kekurangan apa tu saliva tu kan, COVID, mobile testing tu kan, saliva tu. Jadi orang akan banyak beli kan. Mungkin faktor dari sini adalah syarikat-syarikat pengeluar ni nak push supaya tambah orang beli, dia lebih banyak untung, akhirnya dia keluarkan media-media macam tu kan. Kan, tapi adakah benda tu berlaku kan, okay. Ataupun memang media memang tujuan dia kan untuk melariskan dia punya apa jualan, ramai orang pergi klik dia punya portal, so dia createkan banyak story lah kan, story-story dia gunakan apa apa nama dipanggil sebagai apa copywriting yang menarik ya, tapi tak sendiri benar kan. Jadi kat sinilah kita sebagai penyelidik ya, kuantitatif sebenarnya kita membina cara berfikir kita lah. Apabila kita mendapat maklumat tu, macam mana kita nak react kan. Okay. So, tujuan kita tiga je. Betulnya mengkaji sebab dan akibat, hubung kait dan jadi yang paling tinggi adalah sebab dan akibat lah, sebab kita boleh manipulasi. Yang lain semua kita tak boleh manipulasi, kita semua boleh explain saja. Okay.
So, rumusan ya untuk peringkat pertama, penyelidikan kuantitatif adalah proses mengumpul pada cara ideal dan analisis data berangka untuk berangka. Kan? Untuk digunakan bagi menerang, meraman atau mengawal fenomena yang menjadi tumpuan penyelidik. Ciri utama dari kuantitatif adalah penggunaan hipotesis yang digunakan bagi meramalkan kebesaran penyelidikan sebelum kajian dimulakan. So, kita kena ada hipotesis dulu lah. Macam mana kita bina hipotesis ni? Ini memerlukan kepada ilmu. Macam mana kita mendapatkan ilmu untuk membina hipotesis? Kita membaca. Okay? Apa yang nak dibaca? Sumber-sumber yang boleh dipercayai. Kan? Kita boleh baca, mungkin baca buku, akademi, baca jurnal. Kan? Dari situlah kita mendapat ataupun kita menghadiri kursus, kan? Mendengar daripada profesor atau penyelidik dalam bidang berkenaan. Kan? Okay. Mengawal faktor dalam konteks yang boleh menggunakan. Jadi, jalan untuk kajian eksperimen, contohnya kita boleh kontrol faktor-faktor dia. Mengumpul jumlah data yang mencukupi dan cuba dipilih, menganalisi data dan menggunakan menggunakan kaedah statistik. Kan? Ini dah terbuka. Kan? Pendekatan kualitatif mengayak dunia dah stabil, seragam dan coherent. That's why kita boleh. Kan? Contohnya kenapa orang buat kajian untuk menghasilkan ubat dalam treatment COVID kan ataupun penyakit-penyakit lain kan. Kan? Jadi dalam Islam dia ada satu hadis yang menerangkan bahawa Tuhan tidak menurunkan penyakit. Tapi Tuhan juga menurunkan penawar dia. Tapi kita manusia kena cari penawar dia kan. That's the concept yang kalau ada memang dah ada penyakit je. Tak ada penawar kan. So maknanya cari dah. Kan? Berpuluh-puluh tahun kan. Tapi pengalaman daripada kehidupan kita menunjukkan kebanyakan penyakit tu bila kita buat research. Kan? Kita buat kajian. Akhirnya kita akan dapat penawar dia. Semuanya a matter of time lah. Kan? A matter of time. Okay. So berdasarkan kepada kes-kes berikut cadangkan tujuan kajian yang sesuai dengan fenomena berkenaan. Apa tujuan dia? Contohnya satu, kita boleh tag kat apa nama ni chat tu. Kan masing-masing boleh tag kat chat tu apa nama ni pelajar IPT salah guna dadah meningkat. Apakah boleh satu atau dua tujuan penyelidikan kita boleh buat bagi menyelesaikan masalah ni. Okay. Remaja kian terendah penyakit mental. Soal khabar kan. Okay. Jadi soal khabar ni sebenarnya dia punya hotspot lah. Kalau kita nak cari apa, idea-idea yang kita nak buat kajian. Apa dia dekat dengan masyarakat lah. Dekat dengan masyarakat. Okay. Dekat dengan masalah kan. Ketanggihan permainan video, jejas tumpuan belajar. Harga tinggi, halang B40, M40 memiliki rumah. Mulut hartanah di Malaysia. Ini adalah contoh-contoh lah. Mungkin boleh tulis kat situ. Dia boleh masuk dalam 5 minit. Kita orang cuba tulis. Agaknya daripada boleh pilih mana-mana tu dan boleh. Apakah tujuan pendidikan yang kita boleh selesaikan yang kamu rasa lah. Tajuk ni mengenai pasti mengenai pasti tahap tahap amalan mainan video dalam tanyaan video dalam kalangan saja di daerah ada. Soalah. Jadi itulah. Itu contoh. Kan? Daripada tajuk ni kita boleh tulis kan. Okay. Macam mana tulis. Salina tu mengenai pasti faktor penyebab salah guna dadah dalam kalangan pelajar IPT. Contoh kan. Apa sebab dia? Kan? Faktor penyebab. Jadi Salina seorang yang lain-lain tak ada tulis. Ya, okay. Cuba tulis. Dia mesti tulis satu. Tajuk dia. Masakan kepada apa? Kertas-kertas akhbar ni lah. Okay. Jadi boleh juga kita print ya, kertas akhbar ni. Kita bawa pergi jumpa dengan kita punya supervisor. Untuk cadangkan saya nak buat tajuk ni kan. Okay. Nak punya objektif kan. Sini kita tajuk dan
kita punya objektif dulu pendidikannya. Belum kita mula, kita jelaskan dulu objektif pendidikan kita lah. Ya. Yeah. Sebab kita bagi masa 5 minit untuk semua tu ni. Okay. Jadi kita dah dapat background apa tujuan pendidikan kualitatif ni. Okay. Tiga perkara. Jadi kita kena bear in mind lah. Biasanya mana-mana thesis kita baca, mana-mana journal kita baca pun dia tak lagi daripada tiga objektif tu. Okay. Memperihalkan, mengkaji hubung kait dan mengkaji sebab dan akibat. Okay. Kalau tiga kajian kajian kuantitatif itu sahaja. Okay. Ini berarti pengaruh negatif permainan game terhadap pelajar kan, contoh. Okay. Dan perancangan kajian wajib, okay. Jadi dia, proses dia dia bukan statik lah, maknanya bergantung kepada apa, jauh mana permainan video dapat menjejaskan tu. Jadi macam pilihan lah tu dia kan, macam mana kita nak ukur lah, mengetahui macam mana kita nak, apa kita nak laporkan, sejauh mana ni kan, sejauh mana ni apa maksudnya permainan video dapat menjejaskan kan, how kita measure dia punya sejauh mana ni kan. Kat sini kalau kita tengok maknanya kita boleh ringkaskan dalam bentuk kajian polerasi kan. Kalau dia main banyak, bila dia main banyak, tumpuan dia makin berkurangan kan. Jadi kita kena ukur lah sejauh mana dia bermain permainan komputer kan. Sejauh mana permainan komputer kan. Lepas tu menjejaskan tumpuan. Macam mana kita nak ukur. Jadi kat situ, pengaruh negatif permainan video terhadap pencapaian pelajar. Tajuk kan. Pengaruh negatif, macam mana kita nak ukur dia kan. Tujuan pendidikan adalah mengkaji kesan ketagihan permainan video dalam kalangan kan, di kalangan ni kat sini dalam bahasa Melayu bukan di, dalam. Seterusnya, kita hayat pendidikan ni pengenalan, mengenal pasti masalah, mencadangkan hipotesis, mengumpul keterangan, mengolah analisis data, membuat rumusan dan melaporkan hasil penyelidikan. Jadi itu adalah proses dia. Lalu Creswell, mengenal pasti masalah, sorotan literature, menentukan tujuan soalan kajian dan hipotesis, pengumpulan data, mengolah dan analisis data, membuat rumusan dan menilai penyelidikan. Jadi semuanya sama dengan kaedah, ni adalah kaedah saintifik lah. Kan? Buku Dr. Profesor Ahmad Mazhar ni dalam bidang ekonomi, ini dalam bidang pendidikan, sama juga. Kan? Terus permulaan dia adalah mengenal pasti masalah lah. Tapi sebelum kita kenal pasti masalah pun sebenarnya kita tahu, kita define dulu tajuk kita lah. Apa yang kita nak apa? Kaji ya. Apa kita nak kaji. Lepas tu kita pergi, baru kita tengok kita narrow down masalah dalam berkaitan dengan tajuk yang kita kaji. Contohnya tadi kita nak kaji dengan bidang kita. Kalau bidang kita berkaitan dengan bidang ekonomi kan. Kalau kita bidang ekonomi tu ekonomi apa kan. Okay. Kalau kita bidang dia teknologi maklumat, bidang apa yang teknologi maklumat tu. Kalau kita bidang sains, bidang apa kan. Bidang sejarah, bidang muzik, okay. Bidang seni, bahasa. Jadi ikut sesuai dengan bidang masing-masing. Lepas tu baru kita cari kita pasti masalah dalam bidang-bidang berkenaan. Okay. Lepas tu kita buat sorotan literature. Jadi secara umum kita boleh ringkaskan kat sini lah, mengenal pasti masalah, menentukan tujuan dan skop pendidikan, mengumpul data, kan, analisis dan laporan. Jadi center kepada aktiviti, semua aktiviti kita adalah pada sorotan literature. Jadi sebenarnya bila kita dapat tajuk tu, kita boleh terus pergi cari dulu literature dia. Literature ni kita membina pengetahuan kita lah dalam topik yang kita minat. Okay? Kita minat. Jadi kat situ penting ya. Sebelum, kalau kita literature review kita tak berapa mantap, then kita akan hadapi masalah pada perkara yang lain. So it's a must lah, satu benda yang wajib lah pada pendidik di peringkat master ke sarjana ni, kita membaca. Membaca dan menulis kan. Membaca, mulakan dengan membaca lah.
Sekarang ni lebih mudah kan. Dia ada apa? Teknologi untuk kita dapatkan banyak sumber-sumber literature yang ada di kita. Ya. Jadi pertama sekali, sebelum kita pergi secara lebih menyeluruh, kemenalan kita mengenal pasti masalah, menentukan, memberikan masalah, menjustifikasi masalah, mencadangkan keperluan kajian. So masalah ni biasanya untuk akademi ni dapat daripada literature lah, ataupun dapat daripada sumber-sumber yang lain. Membuat literature ni mengenal pasti sumber, memilih sumber dan merumuskan sumber. Mengenal pasti masalah, balik semula kan. Dan menentukan objektif kajian ni, mengenal pasti penyataan keperluan, memperincikan objektif penyelidikan, mencadangkan keperluan kajian kepada soalan kajian atau hipotesis. Ini yang kita buat. Soalan literature, pertama sekali kita kenal pasti sumber. Okay, jadi sumber ni, itulah sumber yang boleh dipercayai lah. Kan? Dalam akademik ni, sumber yang boleh dipercayai. The highest and most authentic resources ialah reliability journal. Kan ni pun journal. Kan, that's why kita akan pergi pada jurnal yang berstatus index dulu. Okay, index. Contohnya, yang paling tinggi status dia adalah jurnal-jurnal yang diindex di bawah White House Time lah. Kan, lepas tu jurnal Scopus. Lepas tu jurnal MyFight. Dan jurnal-jurnal yang lain kan. MyFight, Era, itu adalah jurnal-jurnal kan. Jadi, itu adalah sumber yang boleh dipercayai ya. Tapi to bear in mind, tak semestinya ada setengah jurnal juga melaporkan tu kan. Contohnya ada satu artikel jurnal diterbitkan berkenaan dengan yang digunakan oleh golongan anti-vaksin kanak-kanak kan. Jadi jurnal ni, artikel ni diterbitkan di jurnal di United Kingdom, tetapi that's the only one artikel kan, dan daripada penulis yang ramai tu pun mereka menarik diri. Kemudian ada daripada jurnal berkenaan kan. Okay, daripada artikel berkenaan. Okay, jadi kita kena pasti dalam bidang kita ni, apa dia jurnal-jurnal yang orang kata highly reliable lah, yang sangat dipercayai. Okay. Lepas tu daripada banyak jurnal tu, baru kita pilih sumber dia. Okay, pilih sumber dia daripada mana kan. Okay, mengenal pasti sumber. Tu jurnal. Yang kedua, buku, laporan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan. Kan, kita ada dalam bidang industri, kita ada laporan-laporan daripada agensi kerajaan. Laporan Jabatan Statistik, kan, bahagian EPRD untuk pendidikan. Lepas tu laporan ekonomi. Kan, lepas tu merumuskan daripada pelbagai sumber tu, akhirnya kita rumuskan. Jadi soalan literature ni kita kena membaca secara kritikal. Kita bukan baca macam-macam novel. Kan? Boleh menghayati dia, tetapi mengkritikal, mencari orang kata macam mencari jarum di dalam tepung lah. Kan? Jadi kita mencari apakah perkara-perkara yang mungkin tak unsettled thing dalam kesemua sumber tu, barulah kita boleh justify ada wujud gap. Jadi bila kita buat misalnya kita mengenal pasti gap lah, itu gap kan. Contohnya bila kita buat penggunaan Google Meet dalam kalangan guru-guru sekolah kan. Okay. Menentukan, memperincikan masalah. Dan daripada situ kita, daripada literature tu kita conceptualkan masalah tu secara terperinci lah. Kan. Itu kadang-kadang menentukan, mengenal pasti masalah kajian pun ada satu masalah. Kan, menjustifikasikan masalah tu perlu tak diselesaikan. Biasanya soalan dia dalam Bible ada yang tanya, kenapa kamu pilih masalah ni? So kita kena justifikasikan lah. Masalah tu must be settled. Kan? Lepas tu mencadangkan kenapa kita perlu mengkaji masalah tu kan, dan menyelesaikannya. Contohnya tadi, sikap guru kan terhadap penggunaan Google Meet kan. Jadi kenapa kita nak kaji Google pasal Google Meet ni kan? Kan, jadi mungkin kat situ kenapa kita nak kaji pasal Google Meet, sebab sekarang ni PDPR, kita balik kepada PDPR balik kan.
kesediaan penggunaan kan. Ya, Google Meet ada motivasi guru sekolah rendah. Okey, sebenarnya kesediaan kan, readiness. Jadi kat sini kita kena carilah. The keyword kat sini adalah readiness kan. Readiness, kesediaan. So apa mungkin kat sini ada dah kajian-kajian lain yang berkenaan dengan readiness kan. Macam adakah penggunaan, macam mana penggunaan Google Meet ni ada hubungan dengan motivasi kan. Jadi kalau cikgu tu lebih banyak guna Google Meet, dia lebih memotivasi, ataupun cikgu yang bermotivasi dia banyak gunakan Google Meet kan. Kesediaan penggunaan teknologi ni adalah satu perasa kan, satu perasa motivasi guru sekolah kan, ada satu perasa, ada dua perasa yang kita boleh search dalam literature dia kan. Kesediaan penggunaan Google Meet ni teknologi video, sidang video kan. Okay. Kenapa kita kali kita tengok tajuk ni, kesediaan penggunaan Google Meet ni kenapa dia perlu kaji? Sebab apa? Mungkin kita nak perincikan guru gunakan apa? PDPR kan. Lepas tu Google Meet ni disediakan oleh kerajaan kan. Kan. Kesediaan tu pula mungkin kesediaan banyak benda lah, berdasarkan kepada teori yang kita guna kan. Ataupun literature kita baca, kesediaan teknologi, kesediaan dari segi sikap, kesediaan dari segi pengetahuan, kesediaan dari segi sambungan internet kan. Mungkin cikgu tu mahir, cikgu tu bersedia, cikgu tu minat, tapi tempat dia tak ada line, jadi terpaksa lah gunakan WhatsApp je kan. Ataupun pelajar-pelajar dia tak ada akses kepada internet dan tak mampu nak beli data, tak boleh nak gunakan Google Meet kan. Habis tu kita boleh tukar objektif kan. Objektif macam kita bagaimana ada tiga lah, memperlihatkan, mengkaji hubung kait, mengkaji sebab dan akibat kan. Kan? Jadi kalau kajian kita tu kajian, bukan kajian eksperimen, kita ada dua sajalah kan, mengenal pasti, memperincikan objektif kajian, apa tujuan objektif dia kan. Seterusnya, peringkat yang ketiga mengumpul data lah. Jadi apa benda yang kita soalan, apa objektif kita, kita nak asahkan dengan menggunakan data. Jadi sebenarnya kita dah ada idea, maknanya daripada literature yang kita baca, ada kaitan antara pemakanan dengan obesiti. Tapi kita nak buktikan, kita tak cakap berdasarkan kepada macam-macam peguam cakap kan. Peguam cakap dia berhujah kan dalam mahkamah, ataupun ahli politik bercakap dia berhujah kan, dia tak ada data, dia berhujah je menggunakan kepandaian untuk bercakap bagi mempengaruhi. Tapi kita sebagai seorang saintis kuantitatif ni, kita mempertahankan hujah kita tu ataupun argument kita dengan menggunakan data. Okay. Jadi data kita tu, pertama sekali kita mengenal pasti kat mana kita nak collect data tu lah, kita nak kumpulkan data tu. Kalau dalam kalangan guru, guru mana? Kan? Kalangan pelajar, pelajar di mana? Kan? Berapa tempat? Satu Malaysia ke? Ataupun beberapa negeri di Malaysia? Ataupun Malaysia dengan negara-negara ASEAN? Malaysia dengan negara Eropah? Kan? Malaysia dengan negara Timur Tengah, Malaysia dengan negara Timur kan. Okay. Mendapatkan kebenaran. Nah, kat sini kalau kita dalam konteks sekolah, kita kena dapatkan kebenaran daripada EPRD lah. Sekarang ni ada lagi satu kebenaran, iaitu kebenaran dari sudut etika lah. Okay. Kita kena pergi kepada RMIC untuk dapatkan tulis semak kan dari segi etika. Ada jurnal yang dia, kita kena laporkan bahawa kajian kita ni telah menepati etika melibatkan manusia kan, dan mendapatkan maklumat yang lain lah. Jadi mendapatkan dan mendapatkan maklumat ni maknanya kita kumpul lah kan, sama ada melalui soal didik, melalui pemerhatian, melalui data yang kita kumpul, melalui tentunya bila kita gunakan perisian ni, kita punya gunakan log dia, red log. Contohnya, bila kita log in dalam Facebook kan, Facebook akan tengok berapa lama kita duduk dia dalam Facebook tu. Kan? Apa yang kita baca, apa yang kita klik, apa kita like, apa yang kita share, semuanya akan didokumentasikan untuk membentuk profil kita. In profile kita. Dan daripada data tu, kita kena analisis dan interpret kan. Okay? Kita pisahkan data, kita wakilkan data dan kita report data terangkan. Pemisahan data tu maksudnya kita
pisahkan daripada data-data yang banyak ada data dalam bentuk nominal, data bentuk interval, mungkin data bentuk ratio dan sebagainya kan. Okay, lepas tu kita buat coding data-data tu, boleh-boleh kita explain. Dan kita daripada data tu, kita report. Kita report. Jadi report ni yang first pertama kali kita kena aware siapa yang akan baca report kita. Kalau kita tulis thesis, yang akan baca adalah pertama kali supervisor kita lah. Kan? Supervisor kita yang akan baca. Okay, yang kedua adalah examiner. Kan? Pembaca thesis kita lah. Internal examiner, external examiner. Jadi tiga manusia je yang akan approve kita punya thesis kita. Kan? Walaupun satu dunia tak setuju, pun tiga orang ni setuju, yakin dengan kita, maka berjaya lah kita kan. Tapi kalau satu dunia setuju kita tapi tiga orang ni tak agree, maknanya tak dapat lah apa yang kita hasratkan kan. Jadi macam mana kita menulis kan. Jadi kalau kita jadi kita kena tahulah siapa dalam bidang-bidang kita kan. Bidang-bidang kita supaya kita boleh membaca kan apa yang diorang hasilkan. Okay. Jadi kalau kita menulis jurnal, biasanya yang akan baca adalah editor dan juga reviewer lah. Jadi yes. Kita kena tahu apa yang nak dikendaki oleh editor bagi sesuatu jurnal tu. Kan, biasanya dia dah bagi tahu lah apa yang boleh direport kan. Lepas tu kita strukturkan laporan kan. Jadi kalau untuk thesis ni, dia ada paduan dengan ada struktur dia yang ditetapkan oleh pihak universiti. Dan kita UPSI ada format kita kan. Kita ikut struktur tu. Kan, dia macam satu convention tak lah sini lah. Lepas tu barulah kita tulis kan, tulis laporan. Jadi tulis laporan ni maknanya kita menulis satu kertas ilmiah kan, penulisan ilmiah. Bukan dia menulis novel atau menulis laporan akhbar kan. Jadi macam mana kita nak membina kan, caranya adalah kita membaca kan. Jadi kalau kita tu, kita membaca thesis lah. Kita ambil thesis di perpustakaan kan, kita baca. Itu penting kan, kita baca. Mulakan dengan membaca thesis. Kan, thesis ini berkaitan kan. Kalau kita dapat thesis tu yang hampir sama dengan apa yang kita kaji, kita kena baca banyak kali lah. Untuk faham bahawa struktur dia menulis kan. Kalau kita dapat lingkup dia. Lepas tu kita baca, baca jurnal kan. Jadi thesis ni penting kan, kita baca kan. Kalau dapat sebanyak mungkin yang kita boleh baca, kita baca lah. Kan baca dulu saja kita baca di sini kan, kalau dapat macam pelik kan bawa di sini baca di sini daripada dulu baca lah di sini yang lengkap kan daripada A sampai lah ke Z dan so dekat itu kita dapat banyak benda yang kita boleh tulis kan? Itu adalah proses. Jadi proses ni standard lah kan, boleh standard. Okay. Selanjutnya kita pergi kepada masalah kajian. Okay. Jadi macam mana kan, jadi kadang ada tengah berlaku keadaan bila kita dah submit thesis pun, kita tak tahu sebenarnya apa masalah yang nak kaji kan. Jadi biasanya masalah ni kita kena discuss kan dengan supervisor kita lah. Biasanya kadang-kadang ada supervisor yang tu bagi kamu buatlah kajian yang ada bidang ni kan. Mungkin dia dah kaji kan. Jadi kat mana kita nak dapatkan masalah ni kan. So, apa dia masalah kan? Masalah kajian adalah isu. Kontroversi. Kontroversi kan. Kontroversi lah. Atau kebimbangan yang akan mendorong pada keperluan melakukan ini. Jadi masalah ni kadang-kadang masalah dalam masyarakat. Tadi masalah ketagihan internet. Itu adalah masalah yang nampak kajian tu bersifat apply research lah. Kajian gunaan kan. Masalah kadar guru-guru tidak menggunakan sidang video. Itu adalah satu masalah. Kan? Masalah. Tapi ada masalah yang dia tidak bersifat penyelesaian segera. Tetapi bersifat kepada penyelesaian untuk sejangka dan tempoh masa yang panjang. So, masalah ni biasanya kita akan jumpa dalam literature journal, literature lah. Yang diterbitkan dalam kertas akademik kan, journal dan sebagainya kan. So, yang ni dia ada kedua jenis type of research lah. Satu dipanggil research, fundamental research, kajian asas kan. Okay, kajian asas. Yang kedua adalah kajian gunaan kan. Pendidikan asas dan pendidikan gunaan. Penggunaan ni biasanya kita apply teori lah. Jadi dalam kajian kuantitatif ni kita boleh sasarkan sama ada kita nak sediakan masalah yang
segera ataupun masalah yang bersifat sejagat. Okay. Jadi kat sini bila kita berkata masalah kajian kita adalah research gap lah. Jurang ilmu antara perkara yang kita tahu dengan kita tidak tahu kan. Masalah kajian ialah satu jurang antara perkara yang diketahui dan perkara yang tidak diketahui kan. Contohnya kalau kita mengkaji-kajilah tentang penggunaan sidang video dalam kalangan guru. Masalah ni dah pernah dikaji ke tidak? Dah dikaji gunakan. Adakah masalah ini kita boleh selesaikan dengan menggunakan sumber-sumber ilmu yang sedia ada? Teori-teori yang sedia ada boleh. Tak perlu buat kajian, cuma kita ambil dia punya guideline itu, kita laksanakan dan kita akan dapat selesaikan masalah itu. Ataupun memang kita kena kaji secara mendalam sebelum kita dapat punca dan kita kena pasti dalam saya je. Okay. So kat sini ada resource gap lah. Okay. Jadi yang pentingnya adalah bila kita buat kajian ni, kita mesti minat lah dengan apa yang kita kaji kan. Kalau minat tu lah akan menjadikan, memberikan momentum kepada kita kan. So, kalau kita tak ada minat dalam bidang tu, kita paksa dia, kadang-kadang dia akan, kita akan mudah give up lah di pertengahan jalan. Sebab apa? Kita seolah terpaksa dan kita berstress kan dengan tajuk tu kan. Sebut je tajuk tu kita dah stress. Sebab apa? Kita tak minat. Tapi kalau kita minat, insyaAllah maknanya kita akan ada, kita ada dorongan kan. Okay? So dalam ya, penyelidikan ni adalah salah satu daripada jihad kan. Menuntut ilmu kan. Jadi proses lah, proses satu zikir kan. Kita sebenarnya kita meneroka apa yang bukti-bukti kan, yang ada di sekeliling kita kan. So everything yang kita buat susah suka tu sebenarnya adalah satu apa, manfaat kepada kita lah kan. Jadi kita tengok banyak benda yang macam kita belajar sekarang, kita gunakan komputer eh. Kita gunakan komputer, idea ataupun dia punya background kepada algoritma yang proses segala benda yang ada pada komputer ni adalah hasil daripada kajian yang dibuat oleh Al-Khwarizmi, seorang saintis daripada sebelah Balkan kan. Jadi dia dah matilah ratus tahun yang lepas, tapi dia mencipta dan mengkaji tentang sistem nombor algebra, dan daripada situlah dikaji oleh penyelidik yang lain, akhirnya kita dapat satu sistem logik yang boleh memproses data dalam bentuk yang dipanggil sebagai komputer. Dan hari ini bermanfaat, jadi bertambah banyak maknanya dia punya share dia yang dia adalah daripada kajian yang dia dibuat. Dan mungkin dia dah mati beratus-ratus tahun yang lepas. Okay. So kat sini ada beberapa perkara, masalah pendidikan adalah isu atau masalah yang wujud dalam kajian tentang topik-topik umum yang dikaji, topik umum yang dikaji dalam kajian berkenaan. Tujuan, objektif kajian berkenaan, soalan kajian, soalan yang ditanya akan dijawab dalam kajian berkenaan oleh penyelidik. Jadi, biasanya kita bermula dengan topik dulu lah. Topik ni secara umum. Lepas tu kita pergi kepada daripada topik tu yang menjadi minat kita, kita mengkaji apa masalah yang wujud dalam bidang berkenaan. Lepas tu baru kita tulis, objektif kita adalah untuk menyelesaikan masalah tu lah. Kan? Contohnya tadi, kalau kita kena kaji berkenaan yang kesediaan guru-guru dalam menggunakan Google Meet. Kan? Dan hubungannya dengan motivasi kan. Jadi kita kat situ, mungkin pertama kali kita kata mengkaji mengenal pasti tahap penggunaan atau mengenal pasti tahap kesediaan penggunaan Google Meet dalam karangan guru. Yang kedua, mengenal pasti tahap motivasi pengajaran dalam karangan guru. Yang ketiga, baru kita kena mengenal pasti hubungan di antara tahap kesediaan dengan motivasi dalam kalangan guru-guru. Jadi kat situ kita dapat tiga objektif. Lepas tu kita come up dengan soalan kajian. Soalan kajian ni adalah why. Nah, what? What pertama, apakah tahap kesediaan penggunaan Google Meet dalam kalangan guru? Apakah tahap motivasi
pengajaran dalam kalangan guru. Yang ketiga, adakah wujud hubungan? Kan? Adakah wujud hubungan antara tahap kesediaan penggunaan Google Meet dengan motivasi dalam kalangan guru? Kat sini ada tiga soalan kajian, kan? Sama kali, apakah, kan? Adakah atau adakah, kan? What, kan? The why, kan? Last kali, bila kita dah berkaji-kaji tu, kita akan dapat jawapan kepada how lah. How, kan? How kesediaan guru tu boleh mempengaruhi motivasi, kan? Motivasi, kan? Kalau guru tu tak bersedia, mungkin dia tak bermotivasi lah untuk mengajar dalam perkhidmatan dalam talian ni. Kan? So, macam mana kita daripada dapatan tu, kita kena improve kesediaan guru. Macam mana nak improve? Mungkin kita boleh bagi dia insentif. Kan? Mungkin dia tak bersedia sebab dia terpaksa keluarkan duit untuk beli mobile data. Kan? Mobile data. So, kena ada insentif untuk dia. Yang kedua mungkin kemahiran. Kan? Kemahiran tidak ada. Kurang. Jadi kita boleh tingkatkan kemahiran dengan bagikan latihan. Sumber masalah ni pelbagai. Pengalaman. Okay, kita boleh pengalaman diri kita. Guru-guru banyaklah. Kalau kita buat kajian kat sekolah, lebih berkesan kita pergi tanya cikgu. Kan? Bila kita tanya cikgu, kan? Ataupun kita minta guru-guru tu, kan? Tuliskan, bagikan kertas putih. Dan kepada 30 orang pelajar, pelajar tu tulis. Apa masalah dia yang dia hadapi dalam belajar subjek sejarah, belajar subjek geografi, belajar subjek matematik, kan? Dia tulis lah. Daripada situ kita boleh analisis, kan? Apa masalah, kan? Ataupun kalau kita nak mengkaji tentang ni, kita boleh naik bas. Kan? Kita naik bas dari satu tempat ke tempat, kita bergaul dengan orang, kita tengok dia. Kan? Kita naik LRT, ya. Kan? Lepas tu kita tengok suatan literature. Jurnal, laporan, thesis, kan? Jadi kat sini lah. Kan ni ada banyak, kan? Artikel-artikel yang disebut sebagai systematic review. Systematic review. Kat situ, kan? Biasanya di hujung dia, dia ada kajian lanjutan. Dicadangkan apa yang belum dikaji lagi, kan? Didaksi daripada teori. Jadi masalah ni kita boleh daripada teori-teori yang kita kaji tu, kita boleh didak dia apa nak, supaya dengan tu kita boleh test teori tu dalam persekitaran kita. Mungkin teori-teori tu establish di sebelah barat. Adakah teori itu boleh digunakan di Malaysia juga? Contohnya kalau teori ekonomi, kan, banyak orang gunakan Keynesian theory, kan. Keynesian theory ni yang menyebut berkenaan dengan macam negara nak keluar daripada kemiskinan ialah dengan kerajaan boleh belanja, kan, dan mengurangkan kadar faedah. Duit banyak di pasaran, maknanya produktiviti itu akan meningkat. Itu adalah satu teori, kan. Daripada laporan rasmi akhbar. Laporan rasmi kerajaan. Laporan akhbar penaja. Dan juga kita boleh ambil sumber tesis, sumber daripada tesis lah. Tesis ni maksudnya dalam tesis di ujungnya ada kajian lanjutan. Jadi kat situ kita boleh ambil dia. Baru sumber masalah untuk kita kaji. Okay. Pengalaman, tidak hasil daripada teori-teori yang banyak. Biasanya kita kena, teori-teori ni kita dapat daripada buku lah yang berkaitan dengan bidang kita. Sorotan literature, kan. So, ulang. Kita dari situ kita boleh buat, kan. So, dalam kajian ni, kita tak semestinya kita buat benda yang terlalu novel, kan. Okay, untuk peringkat masters ni, ataupun sarjana, kita boleh repeat kajian yang telah dijalankan pada lokasi dan sampel berbeza. Nah, kita buat literature, contohnya kajian tu lah dibuat. Tapi, tidak ada kajian yang melibatkan dalam kalangan masyarakat orang asli. Itu adalah satu masalah. Kan? Jadi kita nak kaji dengan orang asli je. Tapi kita repeat satu kajian di tempat lain. Okay? Dengan tu kita dapat salah satu tujuan kita buat kajian akademik ni adalah untuk menambahkan ilmu lah. Menambahkan ilmu, kan. Okay? Sampel berbeza, kan.
Orang buat di Kedah, kita buat di Selangor dulu kan. Ada beza kan kat struktur masyarakat di Kedah dengan struktur masyarakat di Selangor kan. Di Selangor lebih apa nama ni kan, kompleks kan, bercampur antara penduduk bandar, luar bandar, pelbagai negeri, pelbagai etnik kan. Lepas tu kalau kita buat kajian di Sabah dan Sarawak lebih lebih dinamik dia punya apa latar belakang kan. Kajian perbandingan antara dua negara kan, kita dibandingkan. Sorotan literatur, soalan kajian lebih mendalam berbeza berdasarkan sorotan literatur kan. So kita boleh go in deep, tanya lagi kan. Kemungkinan kajian yang sama boleh dilakukan pada subjek yang berbeza. Macam tadilah. Macam tadi, lokasi itu subjek contohnya, banyakkan kajian cuma mengkaji contohnya acceptance ataupun apa penggunaan mobile banking kan. Banyakkan kajian, kaji penggunaan orang dewasa. Kalau kita warga emas macam mana? Kan, tak dikaji kan, literature lah. Pada budaya berbeza kan, semua culture kan, culture semuanya melibatkan manusia lah, perbezaan manusia tu wujudkan satu kebuduan untuk dikaji ya. Ataupun kita dapat daripada bacaan kita tu ada yang tidak teragam. Kajian A kata positif, kajian B kata negatif, kajian C kata tak jelas kan. Kajian D kata positif, kajian E kata positif, kajian F kata negatif, kajian G kata negatif sebenarnya kan. Jadi kat situ kita dapat maksudnya ada dia punya apa ketidakseragaman kan. Dia cuma menunjukkan satu keperluan untuk kita kaji dan sebab apa kalau tak seragam macam mana kita nak gunakan ilmu tu untuk membuat keputusan kan. Okay. Lepas tu kaedah. Kaedah mungkin kebanyakan kajian tu menggunakan kaedah deskriptif je. Kan? Tapi kajian kita ni kajian kita nak buat lanjutan. Sambungan antara kajian deskriptif dengan kajian perkaitan kan. Instrumen. Banyakkan instrumen tu gunakan contohnya mengkaji berkenaan dengan tahap motivasi kan. Dia gunakan soal selidik. Kita nak gunakan ujian. Itu pun jadi benda yang baru juga. Kaedah statistik kan. Contohnya kajian dulu banyakkan gunakan linear regression. Kan, tapi kita nak advance, kita nak gunakan kaedah itu analisis yang lebih lebih kompleks kan, lebih kompleks. Ya, ataupun kajian eksperimen kan digunakan ujian ini, kita improve dia dengan menggunakan analisis ANOVA kan. Jadi banyaklah, sebanyakkan benda ni kita dapat daripada literature. Dan literature ni memang memberikan satu sumber yang meluaslah untuk sebab banyakkannya academic thinking ni dia lebih kepada literature kan. Membaca thesis kita pun orang akademik juga kan. And then bagaimana kenapa sih masalah daripada artikel jenis kan. Baca peringkat pertama dan tanya pada diri ada soalan. Apakah isu masalah yang ini disampaikan oleh pendidik? Apakah kebimbangan yang disampaikan di sebalik kajian berkenaan? Mengapa kajian itu dilaksanakan? Mengapa kajian itu penting kan? Jadi kita kena soal semasa kita membaca dan so kita baca jurnal ni kita membaca secara kritikal lah kan, kita menganalisis tak semestinya apa yang ditulis dalam jurnal ni kita setuju kan. Kita mencari apakah kekangan, kekurangan, kelemahan yang ada tu, so dengan tu menjadi sumber kita dokumen perancangan dan kan kat sini kita boleh rujuk lah contohnya matlamat pembangunan lestari sustainable development goal oleh pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, plan induk pembangunan pendidikan, rancangan Malaysia ke-12, laporan trend systematic science study untuk orang bidang sains, eh. Laporan lembaga pemeriksaan, wawasan kemakmuran bersama, laporan ekonomi, data-data laporan daripada jabatan statistik, eh. Sensus, eh. Rasukan tu dia mungkin ada apa, laporan-laporan. Jadi semua mana ni, mana kita boleh rujuk, eh. Kita dapatkan. Akhbar. Akhbar pun memang isu-isu yang akhbar ni adalah isu yang panas kan, semasa pengangguran, belia tinggi tentang cabaran utama kan, kenapa belia menganggur kan. Masalah cabaran di Malaysia adalah kebolehpersaraan pelajar-pelajar daripada universiti kan, 10% di Malaysia pengangguran, di Singapura cuma 4.6%,
Di Thailand 5.9%. Lebih tinggi daripada negara-negara yang ASEAN kan. Vietnam 7.9. Tapi apa sebenarnya yang berlaku di Malaysia? Satu masalah lah kan, satu research gap. So kita boleh buat comparison lah. Okay, kita ada kena research partner kita kan, kita dapatkan dana daripada ASEAN ni untuk kaji di Singapura, Thailand dan juga Vietnam kan. Kenapa mereka tidak menangguh berbanding dengan belia di Malaysia banyak menganggur kan. Kat sini penggunaan apa media sebar maklumat di media sosial kan, masalah statistik pemandangan ini daripada surat khabar juga kan, ataupun daripada jabatan statistik. Kenapa apa kemalangan berlaku di jalan raya kan, ramai orang mati kan, jumlah 111,000 mati 114 kan. Dan, jadi kemalangan ni menyebabkan banyak kerugian kan kepada kenderaan, kepada syarikat takaful atau insurans kan, kepada mana keluarga, kesan komentar dan sebagainya, banyak benda kan. Penaja biasanya dia akan bagi kasihan lah apa masalah yang kita suruh kita kaji, sebab apa dia sediakan dana. Okay. Salah satu daripada kita boleh dapat idea jugalah. Okay. Dengan masalah ni. Okay. Kalau kita memang intention kita untuk hasilkan produk yang nak didaftarkan, kita boleh pergi search kat Lens ORD ni. Kita boleh tengok pattern-pattern yang didaftarkan kan. Pada situ kita dapat idea juga. Okay. Bukan setakat selesaikan masalah, tapi kita boleh menyumbang daripada dapatan kita tu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk mungkin kita buat startup company ya. Contohnya macam yang berjaya lah, macam dengan Google lah. Kan Google ni adalah hasil daripada kajian PhD oleh dia punya apa? Pengasas kepada Google kan. Kajian PhD dia menemukan satu menyelesaikan masalah tentang searching information, search maklumat dalam internet ni kan. So dia dapat bina satu algoritma yang lebih pantas daripada algoritma yang lain kan. So dari situlah dia mengembangkan penegakannya ya, dengan semangat daripada kajian tu, dia akhirnya menghasilkan satu tinggi carian yang sangat powerful lah. Tetapi sebenarnya sekarang ni pun ada banyak kajian-kajian lain yang lebih hebat kan. Tapi mungkin sebab kita tertutup kan, kita tak dapat nak gunakan sebab kita tak aware ada ni kan. So macam mana kita nak pilih masalah? Okay. So masalah tu pertamanya adalah istilah tu boleh diakses tak? Kalau kita nak buat kajian orang asli ni, boleh tak kita pergi dapatkan maklumat? Itu kita kena buat justifikasi awal lah. Atau kita nak pergi ke sekolah kan? Kali musim COVID-19 kan. Tiba-tiba sekolah tu ditutup, tak boleh masuk kan. So kita dah tersangkut lah, masa berlalu. Kan kita nak excel kan. Jadi kat situ kadang kita pergi manusia tak nak bagi kita sama kan. Jadi semua masalah ni kita bukan setakat berminat dengan masalah tu, kita fikir kan kita ada resource lah untuk selesaikan masalah tu. Masa kita kan. Okay, masa kita kalau PhD 3 tahun. Kalau master, tahun setengah. Kan, itu je masa yang kita ada kan. Jadi kadang-kadang kita nak cukupkan masalah tu untuk diselesaikan sesuai dengan resource, masa dan sumber yang kita ada. Kan, kalau kita tak ada, kita akan menjadikan kita punya kajian kita tersangkut kan. Pasti jadi panjang, pasti 3 tahun jadi 6 tahun. Kan, tak bawa banyak masa dah tu. Kemahiran. Jadi pun satu lah, kemahiran berkenaan kan. Jadi kalau kita nak buat satu bidang kan, satu yang kita masalah, kita ada skill tak? Kan, skill tu boleh tak? Kalau kita tak ada, boleh tak kita belajar? Atau skill berkenaan tu kita outsource, dapatkan pihak lain untuk bantu kita. Jadi kan, contohnya kita nak buat produk kan, dalam bidang computer science, bidang IT, kena buat macam melibatkan programming. Sebenarnya kan, kita mahir tak? Kan, baru kita boleh buat tak? Ataupun kita nak kena apa? Boleh kena pasti third party, pihak yang boleh membantu kita kan?
untuk analisis data. Kan, analisis data tu yang kita nak buat tu melibatkan analisis data yang macam mana kan. Kat sini kadang-kadang kemahiran tu tidak ada pada kita, tapi supervisor kita ada. Kan, ataupun supervisor kita pun tak ada, tetapi dia boleh kenal pasti sumber yang boleh kita access untuk belajar kan. Jadi kat situ pentinglah. Kan, contohnya kalau dalam robotik, kita kena tahu contohnya ROS kan, robotik operating system kan. Okay. Masalah kena boleh dikaji ke tidak? Balik kepada tadi lah, contohnya nak mengkaji tentang wajar atau tidak hukuman mati kepada pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk. Kan? Ataupun memandu dalam keadaan pengaruh dadah. Kan? Sekarang ni orang fokus kepada mabuk saja kan. Mabuk tu boleh dikembangkan kepada perkara-perkara yang memabuk kan. Tak seperti arak je kan. Boleh memabuk ketum, mabuk weed, mabuk dadah kan. Jadi setakat mana kan. Contohnya berlaku kemalangan di Bentong baru ni kan. Okay. Memandu di bawah pengaruh dadah. Akhirnya meninggal kan. Dadah metamin kan. Metapetamin kan. Okay. Jadi kat situ lah. Jadi kadang-kadang masalah tu melibatkan nilai. Nilai ni kita tak boleh nak kaji lah. Contohnya kalau kita buat survey seluruh rakyat Malaysia pun, kita mungkin tak dapat kan. Kenapa? Dia bergantung pada nilai yang ada pada individu-individu itu. So kat sini kita tak boleh nak kaji. So kita pilih masalah yang boleh dikaji lah. Kan? Satu contohnya kita nak mengkaji satu masalah yang perlukan alat ukur atau pemakaman yang tak ada di Malaysia. Kan? So kita tak boleh nak buat lah. Okay, akses kan, mudah untuk mendapat kerjasama bagi mengutip data. Tempoh masa diperlukan kerjasama bagi beberapa kan. Kat sini kita dapat EPRD, Jawatan Pendidikan Negeri, sekolah kan. Kadang-kadang inilah cabaran, kita dah siap semua dah. Tapi kita tak dapat kerjasama daripada pihak kan, dia tak bagi. Tak bagi kan, kita minta dia kan. Contohnya kita minta data daripada hospital kan, dia tak bagi kebenaran untuk kita masuk ke hospital untuk dapatkan data daripada pesakit. So ni kan dia kata data-data tu data yang sulit. Kita dah tersangkut dah. Kan? Kita dah berjalan jauh. Kan? Dan proposal kita dah lulus. Jadi kat situ lah kita punya pada cabaran kita. Okay? Sumber kan? Jadi kat sini lah. Peralatan tu ada tak ada kan? Ada tak ada jabat kan? Di industri kita kan? Kadang-kadang makmal tu tak ada kan. Di Asia ni ada satu je makmal tu untuk mengkaji kan. So kita kena queue. Kadang-kadang kita gunakan dalam bidang komputer, kita perlukan komputer yang super komputer, high end kan. Universiti kita pun tak ada. Tapi bila kita buat research tu, kita pergi ke universiti lain. Universiti lain tu dia pun keutamaan pada pelajar dia dulu. Itu akan menyebabkan makan masa kita lah. Jadi semua benda tu kita kena pilih lah. Bukan setakat terhad kepada reason gap je, tetapi kepada kemahiran. Ha, ini kemahiran-kemahiran yang diperlukan lah. Masalah yang boleh dikaji dapat mengisi jurang ilmu yang ada, kurangan kajian terdahulu dengan sampel yang lokasi berbeza, menyumbang kepada penilaian yang lebih dalam, memberikan input pada suara golongan yang terpinggir. Kan? Contohnya, kita buat banyak orang kajian tentang melibatkan pelajar-pelajar normal. Kita buat pelajar-pelajar di SIA ke, pelajar ISDHD ke, kan? Pelajar pada nombor keperluakan. Okay. Kajian masalah itu yang memberi input kepada hasil yang praktikal kan. Jadi kat sini ada yang, kat situ ada sumbangan dia dari segi sudut menambahkan ilmu kan. Contribution body of knowledge, practical knowledge kan. Dan dia metodologi kan. Maksudnya ada signifikan lah. Okay. So proses menulis dia menyatakan pada perintah awal kan, masalah yang bersandarkan pada kajian, masalah yang bersandarkan pada keamanan lapangan, artikel kan. Jadi kita gunakan sorotan literature lah. Jadi kita, kat sini kita perlukan banyak membaca lah. Kan, biasanya kita baca PC kan, kita ambil, kita print out.
statement pernyataan masalah tu kita baca kan. Beberapa kan, 10 ke 15 kan, macam mana dia tulis. Kan, kadang-kadang cara kita ada masalah, kita nak cerita. Tapi bila kita nak cerita dalam bentuk penulisan tu, examiner jadi confused. Ataupun supervisor kita jadi tak faham apa benda sebenarnya. Kan? Kita tulis kan. Jadi kat situ kita baca macam mana nak tulis. Nak beritahu masalah tu dalam bentuk penulisan supaya orang faham. Dan seterusnya kita pergi kepada sorotan literature kan. Sorotan literature ni sebenarnya yang amat penting lah di sepanjang proses kita membuat kajian kan. Jadi, permulaan pun kita kena baca, pertengahan pun kita kena baca, penghujung pun kita kena baca kan. So konsep utama dia meniminasikan apa itu sorotan literature, membezakan sorotan kualitatif dan kuantitatif, memahami lima langkah lah. Dekat sini ada sekarang ada konsep yang dipanggil sebagai systematic review dengan literature review kan. Okay. Jadi kita boleh menggunakan kaedah-kaedah yang berkenaan kan. Okay. Systematic review ni dia lebih tersusun lah proses yang kita gunakan. Okay. Literature review ni agak terbuka kan. So apa sorotan literature? Rumusan literature yang dituliskan menerangkan maklumat dan pendidikan semasa yang terdahulu disusun mengikut topik, laporan sorotan mengikut tema atau kajian individu, dokumentasi yang diperlukan dalam proposal kajian yang kita boleh masukkan. Ini memang perlu lah. Kan, jadi kita buat rumusan ya. Kita bukan buat secara penerangan tetapi kita menulis secara analytical dan sintesis. Kan, sintesis. Ya, daripada apa yang kita baca tu kita tulis dia. Yang biasanya mudah rule of thumb dia untuk literature ni adalah apa yang ada dalam topik tu biasanya ada dalam literature. Contoh yang tadi kalau kita tengok persediaan guru dalam persediaan guru dalam penggunaan Google Meet dan hubungannya dengan motivasi. Kat sini kita tengok persediaan. Apakah teori-teori berkenaan dengan persediaan? Dan kedua berkenaan Google Meet. Google Meet adalah contoh kepada sidang video. Kita kena buat kajian lah, sidang video. Apa itu sidang video? Penggunaan apa kajian masa berkenaan dengan penggunaan sidang video dalam PDP. Kan, pada motivasi, apa teori-teori yang berkenaan motivasi. Apa hubungan teori itu dengan penggunaan sidang video dan juga kan, dan akhir sekali itu kita dapat banner kerangka teori daripada literature yang kita baca lah. Literature yang kita baca lah. Okay. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan bidang kajian kita tu memang kita perlu sorok dia. Ni mengikut Gay, Mill and Erickson, the review of literature involves the systematic identification, location and analysis of document. Kan? Okay. So mengenal pasti mendapatkan dan menganalisis. Sekarang ni memang mudah lah. Ha, dulu memang susah. Sebab apa kita kena pergi perpustakaan je. Ya? Sekarang ni semuanya di hujung jari kita. Ya? So, kita boleh tengok sekarang ni portal apa? Portal, pernah pergi dah? Dah pergi dah portal tu? Portal library kita. Dalam kuantitatif ni, dokumentasi peningkatan masalah kajian di awal kajian, menyekong teori, membayangkan soalan kajian, menyediakan keterangan lain dan jangkaan secara teori di penghujung kajian. Di sini di hujung bab 2 tu kita akan tulis, akan kita explain. Eh. Daripada semua kita baca tu, kita dapat satu conclusion, cadangan kepada kajian kita lah, dalam bentuk dipanggil sebagai kerangka teori. Eh, kerangka teori ataupun theoretical framework. Then, so ni panduan umum luas dan sebetulnya bagus. Topik yang perlu dikaji menjadikan maklumat mencukupi untuk fokus pada topik kajian utama harian. Topik kurang kajian perlukan sorotan pelbagai kajian. Jadi kat sini kita boleh kaji lah. Peringkat awal ni kita nak kenal pasti, kita letak je, tuliskan kita punya tajuk tu dalam Google. Google kan, kita tengok ada tak literature yang ditulis kan dalam Google Scholar tu. Nah, kalau tak ada tu mungkin susah lah. Kan? Maksudnya kurang dibuat kajian. Yes. Orang dah lama tinggalkan. Okay.
So kalau saya ada mengenal pasti kata kunci untuk panduan kali. So, kata kunci ni biasanya keyword-keyword dalam kita punya tajuk thesis kita lah, tajuk projek kita, tajuk kajian kita. Sumber dia kita nak ambil daripada mana, mengumpulkan ekstrak maklumat yang diperoleh dalam rujukan, menganalisa, menyusun dan menulis literature kan. So kita analyze, kita susun dan kita tulis. Okay, so keyword. So keyword ni kita boleh ambil daripada jurnal. Kan, jurnal-jurnal yang kita baca tu, yang dalam kajian kita tu ada beberapa keyword kan. So keyword tu kita boleh gunakan untuk search dalam pangkalan data. Okay, mengenal pasti sumber ni, sumber kriteria sumber, primer, sekunder, empirical dan juga pandangan lah. Sumber primer ni sumber daripada jurnal, daripada laporan thesis kan. Itu sumber primer. Sumber sekunder ni macam report, laporan-laporan kan. Kan. Ataupun buku. Buku ni sumber sekunder lah. Sebab apa dia dia mengumpulkan daripada kajian-kajian yang lepas kan. Tapi sumber primer ni sumber yang kata fresh from oven lah. Kan, biasanya data dalam bentuk thesis, okay, journal ataupun kertas prosedur. Okay. Ni adalah sos macam mana kita nak search lah. Gunakan boolean punya apa operator. Biasanya dalam search engine lah. Okay. Kenapa pasti semua buku, journal, thesis, prosedur, laporan kan. Gunakan engine pencari. Sekarang ni, kita biasanya tak guna gaji bercari kata lah. Kita guna terus pergi kepada database. Ya, macam universiti kita alhamdulillah kita ada siapkan database. So kita search kan. Setelah pada institusi tu dia tidak sediakan. Tak salah. Banyakannya gunakan Google Scholar je untuk access. Okay. Abstract mencari imbas, ringkas dan klasifikasikan kan. Tujuh tahap dia baca abstract kan. Imbas artikel secara keseluruhan, report bibliografi lengkap, klasifikasi dan kod artikel, ringkaskan artikel, kenal pasti idea, berfikiran yang dipikirkan penting, kenal pasti frasa yang akan dipetik. Jadi kat sini biasanya kita boleh gunakan software seperti Mendeley ke, EndNote ke untuk mudahkan kita punya kerja. Caranya untuk baca abstrak, mulakan dengan penulisan tertinggi, paling tertinggi kan. Rekod semua maklumat bibliografi, kenal pasti apa yang diketik langsung dan pembukuan laman, kenal pasti idea-idea utama yang kita nak ketik kan. Jadi kat sini macamlah, kalau kita buat literature ni macam kita mengayam, mengkuang lah, mengayam fika kan. Kan, ataupun kita buat apa? Buat baju kan, buat kain kan. Jadi daripada benang tu kita susun-susun-susun ya, akhirnya kita dapat apa kan, dapatkan satu bentuk kan. So guna pasti norma dan nikah laporan, rangka atau sorotan kumpulan-kumpulan analisis ketamaan dan perbezaan dengan tak tajuk, ringkaskan literature dengan bincangkan aplikasi tentang masalah kajian. Okay. Menyusun kan, abstrak berserah adalah kajian yang ST kan. Apa yang perlu dikomunikasikan, masalah pendidikan, persoalan kajian, hipotesis, prosedur pengumpulan data, hasil penemuan. Yang ini kita boleh buat dalam bentuk Excel template lah, template Excel. Untuk kita kan, masalah kajian apa, daripada artikel kita tu apa masalah dia satu, apa persoalan kajian dia, hipotesis dia, prosedur pengumpulan data dan juga hasil kan. Jadi mungkin daripada artikel kita baca tu, kita boleh pick. Soalan kajian yang mungkin kita boleh modify, reputasi kita boleh modify, dan kajian ini data analisis apa yang digunakan kan, instrumen apa yang digunakan. Jadi kat situ kita boleh dapat satu kadang-kadang dalam verbal kita dipersoalkan, kenapa kamu pakai analisis ini, kenapa kamu pakai soal CDA ini bukan soal CDA. Biasanya orang guna A kalau guna yang C kan. Kadang-kadang ada banyak kan. Macam motivasi ada Adi Ryan punya motivasi, ada ERCS punya motivasi kan. Okay. So ada model-model ada, ada kurangnya apa pasti penemuannya. Okay, ini perbezaan antara kualitatif dengan kuantitatif lah. Maksudnya ada meta-analisis kan. Okay. Kaedah sendiri untuk menggunakan keputusan yang dikaji dalam masalah yang sama kan.
Kat sini biasanya kadang-kadang kita diminta lah oleh supervisor kita untuk buat analisis meta kan. Jadi kat sini analisis meta ni kita ada prosedur dia lah. Okay. Literature review secara umum, ada yang meta analisis, ada yang fokus kepada systematic review. Okay, ya. Paduan menulis dia ikut tema kan ataupun ikut kajian demi kajian kan. Okay. Tema ni menunjuk kepada apa yang ada dalam topik kajian kita lah. Okay. Ini adalah pernah pergi tak kepada Welcome to Data Digital Library Hub kan, database. So database ada journal, e-books, COVID-19 ni pasal COVID kot. Repository ni isi dan juga laporan-laporan milik usi kan. Jadi ini sangat mudah kan, maklumat di hujung jari itu kita pergi kan. Jadi kita pergi database. So database ni ada banyak database yang disediakan oleh dalam pangkalan data usi lah. Kita ada SciDirect, kita ada Scopus, ada lagi Scopus yang direct, SpringerLink, ExpoHost dan sebagainya kan. Ya, tetapi yang kita pergi dulu kepada yang database pada the Scopus. Scopus ni sebenarnya dia dia bukanlah ada macam SpringerLink atau SciDirect yang ada di jurnal, pada dia bukan penerbit ya, tapi dia kumpulkan, dia indekkan semua jurnal-jurnal yang reliable atas nama dia lah. Dia akan proses kan. Jadi kat sini kita boleh mulakan lah untuk mencari kan dokumen, authors and affiliation kan. Kadang-kadang kita nak buat kajian tu, nak mengkaji ada tak penyelidik daripada usi yang buat kajian tu kan. Authors kan. Siapa yang authors yang paling banyak sekali menulis kan. Seperti apa kan. Dokumen apa yang kita nak pilihkan. Jadi kat sini kita boleh search lah. Search music, article, title, extract, keyword. Kita type keyword kat sini. Contohnya kalau kita nak tadi nak cari ke, biasanya kita cari dulu systematic review ataupun review kan, mobile banking. Kalau kita nak buat kajian berkenaan dengan mobile banking, kita buat kajian ada 11 dokumen. Salah satunya ni lah mobile banking adoption, systematic review and direction for future research. So kita cari lah artikel ni kan, kita bila kita search, kadang-kadang artikel ni ada pada SciDirect, ada juga berbesar pergeling kan, tak tahu jurnal dekat mana kan, ada yang dalam research gate. Habis ini kita copy punya tajuk ni, kita letak balik dalam Google kan. Sekarang ni banyak okay, library akan buat course semasa ke semasa kan untuk searching information gunakan Scopus ni. So banyak facility Scopus ni sangat membantu kan, sebab kita boleh download dia punya apa nama citation, bibliografi semua boleh kita boleh check kat sini. Boleh download sekali, kita boleh download artikel kan. Kadang-kadang kita check sebelah ni, kita klik sekali dia akan download semua kan. Itu cepat proses tu kan. Kalau kita tak mahir tu, mungkin kita boleh tak khidmat pembantu di perpustakaan lah kan. Kan. Mungkin dia orang ada kepakaran dan kalau kita tak lebih daripada yang sepatutnya, mungkin kita kena bagi, minta kita upah sikit lah kan, bagi duit dia orang ke dia orang, sebab dia orang kena buat waktu di luar waktu kerja kan. Tapi dia orang ada skill, skill tu kita minta dia terus carikan lah, kita bagi tahu keyword-keyword dia, dia carikan, sebab dia orang main, lepas tu dia save pada kita lah sebagai dalam upah sikit kan, sebagai apa kan, bukan maknanya waktu tu di luar daripada apa job-job dia adalah mungkin dia bagi ajar kita je kan, macam mana nasib, tapi kita nak minta dia search kan. Jadi nak nampak? Jadi nampak untuk login kena nampak discovery service nampak nampak insyaAllah. So ni kat sini profile kita lah, yang kita pergi kat e-resources ni. So di sini ada e-books, jurnal usinya, repository dan COVID-19. Kita pergi pada database ni. Dan kat sini ada banyak database. So untuk permulaan, bila kita buat research, kita pergi dulu kepada Scopus ni lah. Okay. Scopus ni yang kita sangat membantu lah. Okay. Kita type lah. Kita boleh pilih kat sini
Tapi dia author ke, affiliation ke, kan dia komen. Mesti dia start dia komen, dia pilih kat artikel, title, extract, keyword. Maksudnya ada banyak ni kan. Pilih dia author ke, source, title, artikel, extract, kan. Kemudian bila kita start dengan ni, dan kita boleh pilih, kata kita nak pilih pasal apa? Ada bagi cadangan. Boleh kita pergi cadangan cari pasal apa? Pedagogi kritis. Apa dia? Pedagogi kritis. Pedagogi? Kritis. Kritis? Pedagogi? Kritis. Kritis kan? Kreatif? Kritis. Nah, kalau English, kritis pedagogi ya? Kritis pedagogi. Saya lupa pula English ya. Maaf, Doktor. Kritis kan ni? Kritis S. Kreatif dan kritis kan? Yes. Ada tahu tu suka lah ni ya? Tengok dulu. Boleh tak? No dokumen kan? Tak boleh jarut. Kritis, Doktor. Kreatif dan kritis dan kreatif. Macam tu, kreatif. Okay, kan. So, kat sini, ya, kalau kreatif pada kunci, ada dua je. Kan, 2011, 2012 kan. Dua artikel saja lah. B and becoming element pada kunci, right, kan. Describe by three each engaged critic professional kan. Ada tiga ya. Sebenarnya kalau kita rasa berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan creative pedagogy tu kan. Kita pergi dulu kat Google ni. Apa maksud mungkin ada pedagogy je banyak je lah. Kan. Tujuan dia bukan untuk kaji pasal pedagogy tadi. Dari gaji dia banyak. Kan? Dari gaji ni kaedah mengajar kan? Okay, tu ada 59 artikel lah. Okay. Jadi kat sini kita boleh kita tengok artikel tahun bila. Kan? 2022 ada dua. 2022 dia, kalau kita tengok trend dia makin stabil lah. 41, 52, 72 masih lagi ni kan. So ni adalah writers dia kan. Yang paling banyak. Siapa kan. Tahun sini kan. Henry Olofsson kan. Paulo Ibroha. Then ni kat sini ada all operation ni. Terbuka lah kan. Okay. Kat sini dia jadi. So kalau kita tengok, kita boleh klik ke limit yang kita nak. Maksudnya literature ni kita ambil 5 tahun yang terakhir. Ini saja kan. Dia klik kat sini. So daripada 529 dia tunggu 224. Ini je artikel dia. Okay. Lepas tu nak lagi kan. Dia ada. Lepas sini kita nampak Rosli banyak. Dan bidang banyak computer science. Computer science dia engineering, arts, psychology kan. So dokumen type kat sini kita boleh pilih lah. Kita nak general artikel saja kan. Artikel general saja. Tak ada apa. Ni kan, okay. Conference paper. So, 171. So, kita kat sini lah. Inilah dia punya. Kan, critical skill, sensitivity, 2022 kan. So, kalau kita nak download, kita klik add all kat sini. So, kita klik download. So, dia akan download lah. Jadi, kat sini, kita kena install extension dia. Extension dia boleh kita install je lah. Saya sebut ni, saya dah bahan-bahan ni lah. Kita boleh kembali. Dan kita boleh refresh browser. Kita back. Okay, kita klik kat ni on. Kita dia bagi mesin nak 50. Kita klik download, dia akan download semua artikel. So ni. Yang mana dia boleh download, dia akan download terus lah. Kadang dia, publisher dia tak bagi download. Kan, so kita kena cari lah. Kan, dari sini kita boleh tengok. Okay, ni lah. Kalau screen indication, viral model, okay. So yang bawah apa nama ni, high order thinking. Okay,
Kak Sini, kita tengok Kak Sini ada tak keadaan. Meta condition, problem solving, attitude, teaching, education. Okay. Bisa kita lah. Pedagogical transformation of low taxonomy, low order thinking, itu high order thinking kan. Contact with IT education. Okay. ODE itu buat kita lah. Jadi kat sini kita boleh baca lah kita ya. Boleh ya. Itu contoh. Okay. So maknanya kan. Lepas tu kita kena tumpang ni dia bagi sampai orang dia banyak kan. Dia pakai bagi sampai 50 je. Kan 50 je. Okay. Mungkin ada lagi artikel yang tak dapat di download. Okay. Facilitate collaboration, communicative communication and critical thinking skill apa semua ni lah. Okay. Kita boleh download lah. Okay. Lepas tu kita dapat ni, kita minat artikel ni kan. Boleh download lah artikel ni. So, bila klik ke sini, dia boleh download. Dia boleh bagi download kan. Dia boleh download lah. This time 2018. Okay, so artikel nanti kita boleh masukkan dia dalam software apa tu? Dan guna Mendeley tak? Ini Mendeley ni penting lah. So artikel tu kita gunakan import masuk dalam Mendeley ni. Mendeley ni boleh download free ya. Untuk kita apa? Untuk kita susun. Yeah? Jadi kita boleh buat identify keyword apa semua tu dalam software Mendeley ni dan kita import masuk daripada Mendeley tu, kita boleh import masuk ke dalam Word untuk kita tulis sebab kita nak baca kan. Okay. Jadi ini adalah literature lah. Jadi daripada selain daripada tu, kita boleh juga pergi kepada kalau generalnya kita pergi kepada Google kan. Google Scholar pun boleh. Ini Google Scholar. Jadi kat sini. Kat sini kita boleh Google Scholar ni, kita boleh klik kat kalau kita ada account, kita boleh account Google kan. Kita boleh klik kat alert ni. Jadi kat alert kita buat satu account. Create alert. Create alert ni maknanya kita buat email kita kat sini. Kita type apa benda kita nak. Jadi kat sini apa dia buat adalah dia akan apa tu, dia akan bagi kepada kita, dia akan hantar. Google akan search dan hantar alhamdulillah. Setiap hari dia akan hantar lah artikel-artikel yang berkaitan dengan tu. Kalau kita tag tadi pedagogy kan, and higher order thinking. So dia akan search artikel yang diterbitkan, yeah, create alert. Update result. Jadi akan ya, nampak. Jadi dia akan hantar pada kita. Bila kita buka email kita, dia akan hantar. Itu menyebabkan masa kita lari nak cari lah. Artikel-artikel yang baru, dia akan hantar lah. Ya, okay, itu Google Scholar. Okay. Kemudian Google Scholar juga kita boleh cari lah. Google Scholar juga. Ini banyak kreatif dari pagi kan. Since 2022 pun sama. Kreatif dan negatif for the literature production. Kan, kreatif dari pagi kan. Kreatif ni banyak kan. Okay. Factors, introducing teacher creative team, systematic review. Okay, nah kita. Inverse selling juga. Yang dapat literatur ini lah berkenaan dengan material ini yang berkenaan. Dari situ artikelnya kita baca lah. Dan kat sini kita tengok. Okay, jadi kat sini kita tengok literatur ini dicadangkan kan. So, therefore it suggested that further literature to be undertaken in the future to be better understanding the impact of the highlight factors kan.
formula vektor dia dengan discussion kan. Dan creativity, creating positive impact on society. Bukan sini kalau kita duduk dalam group Mendeley, kita boleh letak bagikan warna kuning dia kan, highlight dia. Individual variable, sertifikasi kan. Jadi banyak sertifikasi berapa teori di kekuatan social cognitive theory. Jadi kat sini kita dapatlah teori apa yang nak dimasukkan dalam kajian kita kan. Okay, sertifikasi, sertifikasi, sertifikasi for information kan. Banyak benda kan. Orang yang teacher yang high ability dia boleh contribute more untuk creative nanti pada-pada kan. Jadi kat sini kita dapatlah. So, bila kita buat literature tu, kita akan dapat dia punya apa, maklumat-maklumat pada teori, pemboleh ubah, variable-variable yang kita akan kaji. Okay, ya. So, tu. Okay, selepas kita dapat literature view tu, daripada dapatan bacaan tu, kita pergi kepada conceptual framework. Yeah. Jadi, kita nak konsepkan kajian kita. Jadi, untuk tu, pertama sekali, kita kena faham teori kajian kita. Okay, katakan, teori kajian menyediakan kerangka konsep kajian, memulai ubah dan hipotesis, pentingnya mengkaji hubungan dan perkalian. Jadi di penghujung daripada penulisan literature review kita tu, kita akan cadangkan satu kerangka konseptual kajian untuk kajian kita. Okay, daripada teori-teori yang terlibat lah. Macam tadi kita tengok artikel tu ada teori social cognitive learning kan, oleh Albert Bandura. Itu dalam pendidikan lah. Jadi contohnya kalau macam tadi readiness, apa teori yang terlibat kan? Kalau berkaitan dengan acceptance, penerimaan guru-guru terhadap sesuatu model kan, teknologi, apa teori dia. Okay, so teori ni apa? Teori ni macam-macam definasi dia kan. Jadi jelasnya teori ni adalah apa nama ni, kenyataan ni mengandungi konsep-konsep dan perkaitan di antaranya yang membolehkan seseorang memahami, menjelas, menerang, menilai. So kita boleh interpret sesuatu fenomena berdasarkan kepada teori dia. So, teori itu boleh explain kenapa dia jadi begitu kan. Contohnya kalau kita dalam pendidikan, kita bagi latihan kepada pelajar, prestasi dia ada meningkat. Apakah teori yang boleh diterangkan? So, teori dia, teori pembelajaran tingkah laku. Maknanya tindak balas akan bertambah dengan rantangan kan, ataupun pembelajaran mastery oleh Bloom kan. Jadi teori ni masih satu prinsip, satu formula yang boleh kita menerangkan ataupun mewujudkan hubungan di antara pemboleh ubah, pemboleh ubah dalam teori berkenaan. Okay, fungsi teori dalam pendidikan ni membantu menghuraikan hubungan di antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah tidak bersandar kan. Teori dan nilai kuantitatif digunakan untuk proses deduksi, ditulis dan dihuraikan di awal kajian, didik mengumpul data bagi menguji atau menjelaskan teori. Jadi kat sini untuk kajian kuantitatif biasanya kita akan menghasilkan kerangka teori daripada teori-teori yang ada. Okay, sebab kalau teori yang sudah ada boleh dah digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita kenal pasti, tak perlulah kita buat kajian. Tetapi teori yang sedia ada tu perlu dikemas kini kan, ataupun perlu disesuaikan, digabung dengan teori yang lain untuk kita selesaikan masalah. Contohnya, kebanyakan daripada teori-teori pendidikan dikaji dalam makmal kan. Tapi waktu tu tahun 1900-1300 tak ada internet kan, jadi teori tu boleh guna lagi tak sekarang kan. Jadi kita kena kaji dengan persetaraan yang baru kan. Maksudnya proses dia dalam penghasilan ni adalah teori ni, teori daripada hipotesis lah. Hipotesis kita bina model, model kita, daripada model kita uji, hasilkan teori, dan sekali kita akan dapat hukum. Dalam bidang sains sosial ni tak banyak hukum lah sebab dia tak tetap. Tapi dalam sains tabii, contohnya hukum Kepler, hukum graviti kan. Graviti ni dah mungkin dah lepas dekat 1000 tahun dah kan, masih lagi kekal. Sebab apa? Tak ada lagi penemuan baru yang boleh
mengatakan teori itu tidak betul. Kan? Tetapi mengatakan hukum itu tidak betul. Jadi hukum, teori-teori yang telah diuji, 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 dapat dia bertahankan, akhirnya akan jadi satu hukum. Okay? So, ini teori pembelajaran. Ya? Kan? Jadi kita sebagai berdua dalam pendidikan ni, kita kena tahu lah semua teori-teori itu. Kita kena baca lah buku-buku untuk pendidikan ni. Kita kena baca buku macam educational psychology, kita kena baca lah. Kan? Social, social psychology. Ya, pendidikan ni sebenarnya dia adalah apply kepada psikologi. Kan? So banyak teori-teori dalam pendidikan daripada kajian yang bidang psikologi. Kalau sains komputer, apply kepada matematik. Fisik, apply kepada matematik. Engineering, apply kepada matematik. Kan? So teori-teori asalnya dalam bidang-bidang kenaan. So teori-teori yang fundamental kan. Ini multimedia kan, teori beban kuantiti, teori ini, semua ni daripada orang-orang dalam bidang psikologi yang buat. Okay. Teori ekonomi kan, meningkatkan pembelanjaan negara dan mengurangkan cukai, akan meningkatkan permintaan dan seterusnya mengeluarkan ekonomi global daripada kemerisitan ekonomi kan. So that's why kalau kita tengok, teori ini di IP ni ya, setiap kali berlaku masalah kemerisitan ekonomi, kerajaan akan buat apa? Rangsangan, pakej rangsangan. Tahun 2008-2009 kita berhadapan dengan krisis dipanggil sebagai apa, krisis ekonomi disebabkan oleh masalah perumahan, penyamaran perumahan di Amerika Syarikat berskala terlalu besar dan akhirnya menjejaskan ekonomi dunia. So apa kerajaan buat? Kerajaan inject more money into the market kan, dengan pakej rangsangan ekonomi. Untuk COVID-19 ni berapa banyak pakej rancangan ekonomi yang dikeluarkan, yang dibuat oleh kerajaan kan. Sebab apa? Semuanya berdasarkan kepada teori itu. Reduce cukai, kan? Kurangkan cukai, kan? Alternatifnya cukai dan sebagainya cukai dikurangkan kan. Sebab apa? Untuk mengalahkan, meningkatkan permintaan dan seterusnya kan. Jadi bila kita tambahkan perbelanjaan, duit rakyat makin banyak, cukai kurang, so dia akan ada lebihan duit untuk permintaan. Dan ini akan meningkatkan demand dan akhirnya ekonomi itu meningkat sebab konsumsi bertambah kan. So, di same time kita tengok bank negara decide untuk kurangkan apa, kadar faedah. Kan, bila kurangkan kadar faedah akan meningkat orang berbelanja lah sebab itu dia berbelanja dengan berhutang. Kan, so akhirnya duit banyak lah. Tapi kesannya meningkatkan inflasi pula. Kan, meningkatkan inflasi sebab apa? Sekarang ni barang kurang daripada duit banyak tapi barang kurang. Kan, akhirnya harga barang meningkat. Kan, jadi ini adalah satu teori lah. Jadi teori Keynesian ni banyak digunakan dalam banyak negara di dunia untuk formulate dia punya polisi-polisi ekonomi. Dan bila tengok, bila ada krisis ekonomi, kerajaan akan campur tangan untuk buat pakej. Kan. Teori yang digunakan dalam kajian kena explain setiap pemboleh ubah yang digunakan ke. Jika ada tiga pemboleh ubah, pertama, berapa teori yang patutnya kena ada. Okay. So, jadi kat sini bergantung kepada apa yang ada dalam teori kita lah. Okay. Kadang-kadang dalam satu teori tu dia ada banyak pemboleh ubah. Kan? Jadi kita explain lah setiap pemboleh ubah berkenaan. Okay, sebab apa, kadang-kadang reader ni dia tak baca, dia pun maksud dia nak tahu kan apa benda yang pembeli ubah yang kita kaji kan. So kita terangkan lah, yes, ada kajian-kajian yang menggunakan pembeli ubah berkenaan kan. Okay, biasanya definasi pembeli ubah itu kan, macam mana pembeli ubah itu diukur dan bagaimana pembeli ubah itu digunakan dalam kajian kajian sebelum ni kan, apa dapatan-dapatan dia kan. Jadi ketiga boleh ubah utama, berapa teori yang sepatutnya ada. Biasanya kita terbalik ya. Kita pergi kepada teori dulu. Ya, teori itu yang kita search lah. Kita search mudah kan. Contohnya daripada tajuk kita tu, kita search dia dalam Google kan, dalam ataupun dalam tu apa teori yang terlibat. Jadi dia akan explain. Macam tadi contoh, kita ambil pandagogi dengan high order thinking.
Akhirnya kita dapat satu teori, iaitu teori sertifikasi oleh Albert Bandura. Okay. Sebenarnya teori dia adalah social connectivity. Kan? Nah, jadi ada lagi tak elemen yang kita kaji? Mungkin higher order thinking itu melibatkan kebayangan. Dia ada teori lah daripada pada mana Bloom. Kan? Bloom taksonomi kan? Okay. Atau lagi teori lain. Contohnya kat situ, kita buat dari meta-kognitif. Kan? Self-regulated learning. Itu ada satu teori. Kan? Jadi, kita gabungkan teori-teori tu untuk explain. Jadi, teori ni sebenarnya di penghujungnya kita akan gunakan why. Nak jawab. Why and how. Mengapa dia jadi begitu? Teori ni jelaskan. Kan? Jadi, kat situ lah. Okay. So, bidang teknologi maklumat, kita ada model penerimaan teknologi, teori tindakan bersebab, teori tindakan terancang, teori difusi inovasi, teori penyelidikan tu. Banyak teori lah. Setiap teori ni biasanya dia akan ada dia punya formula ubah ataupun kontrak-kontrak kan, yang dikaji. Okay. Daripada teori-teori tu kita bina lah kerangka teori kita. Okay. So kerangka konsep kajian ni, kerangka konsep kajian adalah satu reka bentuk visual yang menghuraikan hubungan di antara pemboleh ubah pemboleh ubah dalam satu kajian. Konsep kaedah penulisan kerangka konsep ditulis sebagai penyelaran hipotesis. Daripada kerangka konsep tu kita boleh write dia sebagai hipotesis. Dia penyata if then jika dan jika kan dipaparkan sebagai model visual pun boleh juga. Ini peranan konsep kerangka konsep dapat membantu penyelidik membezakan pemboleh ubah yang terlibat dengan penyelidikan. Dapat membantu penyelidik menghuraikan dapatan kajian dengan teori yang digunakan, dapat membantu penyelidik menyediakan proposal penyelidikan. Okay. Ini tujuan dia lah. Jadi kat sini kita nak dapatan kajian ni kita akan huraikan kenapa dia jadi begitu berdasarkan kepada kerangka konseptual kajian kita. Okay. Daripada kerangka konseptual tu kita ada kenal pasti pemboleh ubah. So pemboleh ubah dia ialah konsep atau kontrak yang diselidiki oleh penyelidik. Jadi pemboleh ubah ni sebenarnya dia mewakili atau boleh menempati banyak angka. Kan? Jadi pemboleh ubah dalam kajian ada pemboleh ubah tidak bersandar, bersandar. Jadi pemboleh ubah ni ada angka ubah lah. Contohnya nama. Nama ni satu pemboleh ubah. Sebab apa? Dia boleh nama Cik So, nama Ahmad, nama Panong Siti, kan? Nama Mariam, nama Aisyah kan, nama Wong, nama Muntusami kan, nama apa nama ni, apa lagi, Kenny dan sebagainya kan. So nama ni adalah satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni adalah sesuatu yang boleh diisi dengan pelbagai nombor ataupun pelbagai mewakili pelbagai perwakilan lah. Okay. Jadi dalam kajian ni ada 5 pemboleh ubah lah yang kita berinteraksi ya. Pemboleh ubah bersandar ni adalah dia bersandar dengan sini lah. Tidak, ni tidak bersandar. Jadi tidak bersandar ni akan mempengaruhi bersandar. Ini adalah kajian perbandingan sebab dan akibat atau kajian korelasi kan. Tidak bersandar boleh mempengaruhi bersandar. Tidak bersandar mempengaruhi bersandar. Jadi bersandar ni dipengaruhi. Boleh? Tidak bersandar. Ataupun independent variable. Okay. Ataupun setengah pakai dia panggil endogenous, exogenous pun ada juga. Intervensi ni pemeluan di tengah-tengah ni. Kan maksudnya ini mempengaruhi intervensi mempengaruhi bersandaran. So kat sini dipanggil sebagai mediator. Okay, contohnya pemakanan meningkatkan tahap kolesterol. Kolesterol boleh meningkatkan apa? Sen daripada sakit kardiovaskular kan. So kalau kita nak reduce kan tingkat kerja ni, salah satu adalah kita kurangkan, kita ambil ubat untuk kurangkan kolesterol ataupun kita tukar tabiat makanan. Moderator ni pemboleh ubah yang mempengaruhi hubungan di antara pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar. Kedua-dua dia mempengaruhi kan, moderate. Contohnya kemahiran dalam menghafal darab kan, CV dengan keyakinan terhadap matematik. Kat sini yang jantina ada lelaki dan perempuan kan. So ada beza kan. Adakah ada beza antara jantina
lelaki dan perempuan. Jadi pemanduan waran ni pemanduan yang di luar, tetapi kita tak dapat nak kawal. Okay, contohnya macam tadi lah, pemanduan. Kalau kita buat kajian berkenaan sikap pengguna Malaysia terhadap kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan bank, kita punya dikerja-kerja-kerja kata semua bagus kan, tapi bila kita collect data tak bagus. Sebab apa? Berlaku krisis lah, yang seperti CIMB kan, menyebabkan orang tak berapa confident dengan bank, bila bank bekukan dia punya account kan. Betul kan? Jadi berlaku ada critical event yang mempengaruhi kan. Contohnya kajian menunjukkan bahawa penggunaan kenderaan awam lebih selamat daripada kenderaan peribadi kan. Okay? So kita dah buat siap apa semua, kita collect data. Sebelum kita collect data tu berlaku satu insiden kan, bas, tiga bas jatuh kau, semua mati. Jadi orang semua takut. Bila kita collect data, dia akan berlaku kan. Nah, itu adalah faktor luaran lah yang mempengaruhi kan. Ada juga boleh ubah yang kita tak dapat nak kawal sepenuhnya lah. Saya dalam kajian eksperimen lah. Kajian eksperimen ni kita cuba kawal. Suhu, kita cawal pada mana cuaca kan. Suhu kita cuba kawal. Pastikan suhu dia pada 90 darjah Celsius kan. Sesuai kita letak kan. Okay. Ataupun pendedahan terhadap cahaya. Okay. Jadi ada banyak sebenarnya. That's why bila kajian saintifik ni, semuanya dapat hasil yang sepatutnya. Sebab apa? Banyak faktor yang mempengaruhi kan. Contohnya macam banjir ni kan. Mungkin terowong-terowong yang dibuat, sungai-sungai yang dibuat tu, prediction dia data tahun 1990-an. Tapi sekarang dengan climate change ni, longkang-longkang yang dibuat, yang ada tu tak mampu lagi kan. Okay. Contohnya dalam kes di Selangor baru ni kan, memang ada kajian ni dibuat oleh pelajar di pelajar Malaysia yang kajian PhD di University of Newcastle. Dia kata sebabnya dua kawasan lah di Shah Alam tu yang kawasan sepatutnya ni yang lembah kan, yang dibangunkan kan, iaitu kawasan Kerajaan Jaya dengan Seri Muda kan. Jadi dia punya tajuk dia flood and mitigation kan, and population in Klang Valley kan, satu lagi adalah Mid Valley. Ini kawasan yang pada kajiannya tidak boleh dibangunkan, tapi kadang-kadang dibangunkan juga kan. Mungkin boleh dibangunkan, decision dibuat mungkin tahun 1985, tapi sekarang ni dah berlaku perubahan climate change kan, perubahan cuaca tu, perubahan iklim tu, apa yang dikaji tu betul kan. So, macam ada apa action kita lah untuk nak reduce kan. Kan macam di Indonesia, mereka nak buatlah prediction by 2050 kan. Jakarta akan tenggelam. Jadi sekarang ni diorang akan pindah ke buat ibu negara baru kan, di Kalimantan. Kenapa nak, instead of nak baiki benda tu, dia kata lebih murah lagi dia buat bangunan baru je. So migrate ke sana kan, kawasan tu dah tenggelam, tak boleh nak buat apa. Pemboleh ubah tidak bersandar ni adalah pemboleh ubah yang mempengaruhi ya, pemboleh ubah bersandar kan. Dikenali sebagai rawatan. Pemboleh ubah kajian boleh dikenal basi mulai soal letak literature dan masalah kajian. Ini kita nampak ni satu kajian. Ini adalah pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah mediator, pemboleh ubah kepada mali independent variable, psychology risk, financial risk. Jadi adoption of mobile banking ni ada dua faktor lah, satu risiko dan juga rating kan. Jadi daripada kajian tu, so kita tengok adakah dia apa kan. Adakah. Jadi kat sini mungkin kajian A macam ni kan, kajian B mungkin dia punya faktor dia lain. Jadi kat sini tengok ada dua kan. Jadi kita boleh gabungkan daripada kajian tu, 1, 2, 3, 4 security and privacy ada kan, ada sama quality of internet connection. Jadi kat sini kita boleh gabungkan, ini daripada macam mana kita buat kan, ini daripada kajian orang tentu berkaji, kaji yang kedua tu kita gabungkan jadi kajian kita. Sesuai itu yang dipanggil sebagai kerangka teori lah daripada kajian-kajian yang lepas. Hypothesis, daripada kerangka teori itu kita boleh buat hypothesis lah. Hypothesis adalah satu penyataan tentang suatu fenomena yang diselidiki dalam bentuk ramalan tentang hubungkan antara dua mula barang. Jadi hypothesis ni ada dua, satu non-hypothesis, yang kedua adalah alternatif atau versi ataupun penyelidikan.
Apetisi pendidikan ialah apetisi yang kita jana daripada kerangka konseptual kita. Contoh kat sini, wujud hubungan antara kebolehgunaan dengan penggunaan mobile internet. Itu adalah apetisi dia lah. Kan? Itu apetisi. Ataupun wujud perbezaan di antara. Jadi, apetisi ni biasanya ada dua perkataannya lah. Hubungan dengan perbezaan. Itu je. Wujud hubungan tu adalah perkaitan, perbezaan tu adalah sebab dan akibat kan. Kategori, apetisi, kriteria kan. Okay. Jadi kat sini apetisi null, apetisi alternatif kan. Jadi apetisi null ni adalah apetisi statistik ya. Di sini kita akan tulis tiada perbezaan. Jadi kat sini kita boleh tulis, kadang-kadang setengah tu kita tulis satu je. Macamnya kita tulis apetisi penyelidikan. Sebab apa itu yang kita akan kaji kan. Tetapi apetisi null tu digunakan semasa analisis statistik lah. Statistik yang akan software tu yang kita guna. Tujuannya bila kita buat kumpul data adalah kita untuk menolak apetisi null dan menerima apetisi alternatif. Tetapi bukanlah kita menerima apetisi null. Tapi kita menolak apetisi null. Eh. Nyatakan hipotesis mengikut urutan, tidak bersandar, bersandar dan kawanan. Kan? Jika melibatkan perbandingan kumpulan, nyatakan sekolah spesifik kumpulan berkenaan. Nyatakan perubahan yang dijangkakan sama lebih kurang atau tidak berubah. Nyatakan peserta dan lokasi kajian di mana ia akan tidak nyatakan pada bahagian objektifan. Jadi kita terkejam wujud hubungan di antara pemboleh ubah A dengan pemboleh ubah B dalam kalangan pelajar di UPSI. Contoh eh, tiada perbezaan antara kumpulan pelajar yang menerima pembelajaran dengan grafik dan audio dengan kumpulan pelajar yang menerima pembelajaran dengan animasi dan audio dan ada ujian pun di sekolah menengah kebangsaan. Jadi jelas perbezaan kan, perbezaan prestasi lah kan, perbezaan apa kat sini atau kat sini dah perbezaan prestasi ya. Ini tak langkah lah. Jadi perbezaan prestasi antara kumpulan pelajar yang terima rawatan dengan belajar dengan grafik dan audio dengan yang belajar animasi dengan audio kan. Dalam kalangan pelajar di sekolah menengah kebangsaan XXX. Okay. Kan, kumpulan pelajar terlibat di kalangan kooperatif lebih tinggi. Ini boleh, boleh tulis dalam bentuk macam ni. Eh. Seterusnya kita pergi kepada reka bentuk. Okay. So dalam kajian kualitatif ni dia ada dua reka bentuk. Iaitu reka bentuk eksperimen dan bukan eksperimen. Ini kita reflect balik kan. So kat sini kita, kat sini reka bentuk kan. Reka bentuk. Kita masalah, rawatan literature, konsepan kajian, reka bentuk kajian. Meneroka, memperihal, mengenal pasti, mengenal pasti untuk uji atau punca kan. Kat sini meneroka dan memperihal ni, meneroka ni kualitatif lah. Kan? Ini memperihalkan ni, diskriti, hubungan, berkaitan, sebab dan akibat eksperimen kan. Okey. Okay. Ini kalau kajian kuantitatif lah. Okey. Untuk memperihalkan kajian deskriptif lah. Kajian kuantitatif. Apabila kajian berkenaan telah berkembang dan menjadi objektif penting, hendak mendapati dengan lebih menerangkan. Untuk memperihalkan maklumat akademik pelajar orang hulu di Sarawak atau masyarakat diam di negeri Kedah. Kan, dan bina pendapatan keluarga jadi memperihalkan. Jadi kat sini kita dalam bentuk kajian deskriptif lah. Okay, deskriptif lah. Lepas tu mengkaji hubungan. Wujud hubungan antara pemberi ubah yang telah dikenal pasti mencorotan literature dan kerangka konseptual. Contohnya wujud hubungan antara gaya pembelajaran dan motivasi dengan pencapaian pelajar akademik orang hulu di Sarawak atau orang Siam di Kedah. Okay, jadi kat sini ada dua kaedah kajian yang digunakan iaitu korelasi dan kaedah sebab dan akibat lah. Betul ni tak banyak lah antara korelasi dengan sebab dan akibat ni. Cumanya lebih kepada kaedah kita menganalisis data ni. Okay. Lepas tu mengkaji kesan. Okay. So dapatan kajian terdahulu mudah-mudahan untuk hubungan antara motivasi dengan pencapaian akademik. Jadi objektif kita kajian adalah kita dah menghasilkan satu modul dan pilihan untuk meningkatkan motivasi pelajar yang sesuai dengan orang hulu di Sarawak dan atau orang Siam di Kedah. Kajian-kajian yang digunakan adalah kajian ialah eksperimen. Jadi eksperimen ni kan biasanya kita melibatkan eksperimen lah. Melibatkan kita macam makan ubat kan. Bagi
strategi pengajaran, perisian, tu kan, modul, itu adalah perkara-perkara yang kaitan. Jadi biasanya kajian eksperimen ni kita nak eksperimenkan, nak bandingkan dengan contoh kat sini yang modul latihan kita ni berkesan atau tidak kan. Itu kita bandingkan lah antara modul latihan A dengan modul latihan B. Sebab tu dia punya potensinya tiada perbezaan. Perbezaan antara A dengan B kan. Sebenarnya kat sini lah. Jadi kita dah buat kajian awal. Kan, daripada tu, ini adalah data dia. So, kita nampak data dia secara umum. Lepas tu kita buat analisis. Kita nampak ada beza antara hubungan antara motivasi dengan pencapaian. Lepas tu kita nak tingkatkan motivasi, kita akan buatkan modul. Kan, jadi kadang-kadang dalam satu kajian dekat contoh PKPM ini, ketiga-tiganya ada. Kan? Ketiga-tiganya ada. Mula-mula dia buat deskripsi dulu. Okay, dia report. Lepas tu dia dia buat analisis. Yeah? Daripada deskripsi tu dia analisis secara kualitasi. Dia nampak hubungan dia antara pemberi ubah tu. Lepas tu baru dia buat modul. Kan? Jadi dalam buat modul ni ada satu method lah. Proses untuk buat modul. Biasa kita panggil sebagai design. DDR kan? Design and Development Research. Buat modul. Jadi secara umum macam itu lah. Eksplorasi ni banyakkan kaedah kualitatif. Okay. So mix method. Perihalkan kuantitatif, deskriptif, hubungan kuantitatif, polarasi, sebab dan akibat, kuantitatif juga. Perbandingan sebab dan akibat. Kat sini kita gunakan analisis regresi dia. Linear regression. Ataupun maksud apa? Regresi pelbagai kan. Kesan dan akibat ni kita guna dalam kajian eksperimen, kita analisis dengan menggunakan ujian T, ANOVA, MANOVA. Okay. So, biasanya kajian kaedah untuk kuantitatif ni ada empat saja. Ciri-ciri dia kita dah bawa secara umum kan, data numerik. Semua data yang kita masuk adalah data yang numerik lah. Yeah. So, menggunakan sampel yang besar. Kolerasi tujuannya mengenal pasti setakat mana dua atau lebih pembeli ubah itu saling berkait secara statistik. Tentunya pencapaian akademik, hubungan antara pencapaian akademik dengan sikap kan. Ya, ada jumlah kerja rumah dengan pencapaian pelajar. Okay. So kat sini, kita tak boleh nak kontrol kan. Kita cuma dapat report je. Kan, report maksudnya kerja rumah dengan pencapaian. Kalau kerja rumah ni, semakin banyak kerja rumah, semakin, contohnya kita belajar dengan pelajar di kawasan. Kawasan yang banyak kerja rumah dan kawasan yang tidak ada kerja rumah kan. Okay, so kita tengoklah di situ, tapi kalau kita nak confirmkan, kita kena buat kajian eksperimen. Bulan A kita bagi satu hari 100 kerja rumah, bulan B kita bagi seorang 10 kerja rumah. Dan kita test tengok pencapaian akademik dia makin banyak, makin meningkat atau makin kurang ataupun hampir sama. Okay, kan? Macam contohnya dalam satu dapatan daripada kajian tim oleh Kementerian Pendidikan, masa belajar subjek sains dan matematik antara kita dengan Singapura, Singapura kurang tetapi prestasi Singapura lebih tinggi. So kenapa? Masa belajar tu tak ada kolerasi dengan prestasi. Jadi kat situ mungkin kita kena kaji lah apa yang sebenarnya dibuat dalam pelajaran kita kan. Terlalu banyak dalam kurikulum kita, terlalu banyak kan. So kajian kolerasi ni tujuannya kita buat ramalan lah. Kan? Ramalan. Dan okay. Jadi kolerasi dua atau lebih boleh ubah. Mengumpul data tu boleh dalam satu masa ataupun secara longitudinal, mesti berterusan kan. Kita tengok, contoh kita tengok pelajar daripada perkembangan minat pelajar terhadap sains daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 makin meningkat terhadap sains ataupun makin dia tak minat. Itu kajian longitudinal lah. Dia reka bentuk kuantitatif sebagai sebab dan akibat untuk meneroka hubungan pada pembeli ubah yang tidak boleh dimanipulasi atau dikawal oleh sendiri secara hati oleh pelajar. Contohnya apakah kerja sambilan dan pencapaian pelajar universiti dan sebagainya. Jadi tiada manipulasi pembeli ubah. Jadi dalam kajian kolerasi dan sebab dan akibat ni kita tak manipulit pembeli ubah tidak bersandar. Kan? Cuma kita gunakan data sedia ada ya. Tapi dalam kajian eksperimen kita akan manipulit. Kita akan manipulasi pembeli ubah bersandar kan. Macam modul tu kita kena manipulit lah. Satu modul dan satu lagi tidak
menggunakan modul kan. Mereka bentuk kuantitatif eksperimen juga untuk menentukan sebab dan akibat antara pemboleh ubah, contohnya apakah kesan pengajaran dengan kaedah operatif berbanding dengan kaedah syarahan terhadap pencapaian pelajar. Adakah kesan penggunaan multimedia dalam pengajaran sejarah berbandingkan dengan menggunakan audio terhadap kemahiran konektif arah kini pelajar kan. Yang tadi, apakah kesan penggunaan modul kreatif terhadap pencapaian kemahiran berfikir arah tinggi dalam kalangan pelajar. Jadi kita kena buatlah. So, bila digunakan kaedah eksperimen, antara bagi mengenal pasti sebab dan akibat antara pemboleh ubah tidak bersandar dengan bersandar, mengawal semua pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi hasil, digunakan untuk mengaji teori, digunakan apabila membandingkan dua atau lebih kumpulan. Ciri utama kajian eksperimen, pembahagian secara rawak, kawalan pemboleh ubah barang dan seterusnya lah. Dia memanipulasi keadaan rawatan, mengukur hasil eksperimen, perbandingan antara kumpulan, ancaman kepada keresahan kajian. Untuk kajian ni, eksperimen ni ada satu buku khusus lah. Biasanya dirujuk buku apa? Hempel kan? Hempel and Stanley. Tahun 1974 dah kena itu. Kan? Experimental and Quartal Experimental Design. Okay? So, selepas kita dah pilih kaedah kajian tu, kita boleh sampel. Okay, sampel kajian ni adalah daripada mana kita nak collect data lah. Sebab kita tak boleh pilih collect data daripada semua populasi yang ada. Sebab apa? Faktor masa, faktor sumber, okay? Faktor kewangan. Jadi biasanya kita akan pilih sampel sajalah. Okay, sampel kan, persimpilan kan. Jadi contohnya macam kita nak tengok buat ujian saliva kan. So kita cuma ambil sedikit lah AEO kita. Kita bukan ambil seluruh ILU kita tu. Cuba kan? Cuma kita tengok je. Ada tak kan? Okay. So persimpilan ni terbahagi kepada dua lah. Satu persimpilan rawak dan satu lagi persimpilan bukan rawak lah. So perkataan-perkataan ni kita kena faham lah. Sampel ni adalah mana-mana kumpulan yang mana maklumat dikumpulkan daripada mereka. Populasi kumpulan besar yang tulisan kajian akan diaplikasikan. Persimpilan proses untuk memilih individu tersebut. Ya, jadi kalau kita buat dalam bentuk yang ini lah. Yang biru ni adalah populasi yang bentuk environment orange. Orange ni adalah sampel dia. Ya, jadi kita punya, jadi berapa sampel nak pilih? Daripada sampel yang kecil ini, kita nak buat keputusan untuk populasi ni. Jadi proses untuk pilih sampel tu, kita kena pastikan supaya sampel ni mewakili populasi lah. Itu dipanggil proses persampelan. Jadi kat sini biasanya kita akan ditanya kan dalam proposal defense ataupun viva macam mana kita memilih sampel kan. Jadi kita kena boleh jelaskan lah kan. Kadang-kadang kita kalau kita tak membaca kita rasa kan, jadi keliru kan. Okay. Jadi so persampelan kuantitatif ni ada rawak dengan bukan rawak. Rawak ni maknanya setiap orang tu ada equal chance to be selected kan. Bukan rawak ni maknanya kita pilih siapa yang kita jumpa je. Kan? Okay. Contohnya kalau kita nak pilih, nak tengok kaji berkenaan dengan apa nama ni, pandangan pelanggan terhadap sesuatu perkhidmatan bank. Ya kan? Kita buat, kena dudukkan bank A tu, kita tanya je. Jadi semua yang bank A kita tahu, baguslah sistem perkhidmatan bank A ni. Semua pelanggan dia. Kan? Dia pergi ke situ. Kan? Ataupun restoran kan. Kita tanya orang makan hari je. Kan? Okay. Semua sedap. Jadi, biasanya that's why kadang-kadang kita kena berhati-hati lah. Berita-berita yang dilaporkan dalam TV kan. Berita sebab apa? Sampel yang ditanya tu sampel yang dijumpa je. Bukan dia buat kan. That's why kadang-kadang sebagai penyelidik ni kita agak syakwa sangka lah. Terhadap kenyataan-kenyataan yang dia buat sebab apa? Dia bukanlah mewakili sampel yang sebenar kan. Jadi okay, populasi, semua ahli dalam kumpulan yang terpilih. Ada dua lah. Populasi sasaran, populasi yang dilakukan diversi oleh penyidik. Populasi yang terdapat diakses oleh penyidik. Jadi kadang-kadang populasi ni kita nak dapat semua orang pelajar dalam Malaysia. Kita nak diversi kan. Tapi yang kita capai adalah pelajar-pelajar dalam negeri Perak sahaja. Kan? Jadi ini adalah kita boleh extend lah. Jadi sampel dia adalah subjek kepada populasi tercapai ni.
subjek dan individu terpilih yang terlibat dalam kajian. Pada sampel ni kita ada pilih sampel kan, subjek lah. Jadi persampelan kaedah tertentu yang digunakan bagi mula sampel daripada populasi. Kenapa kita nak pilih sampel daripada populasi? Jadi kita kata ada 1,000 pelajar, 1,000 orang pelajar PhD di UC. Macam mana kita nak pilih? Kita katakan kita nak pilih 100 orang daripada 1,000 tu kan. Supaya bila kita buat generalisasi itu dia tepat. Persampelan kualitatif, isu utama perwakilan. Sejauh mana sampel mewakili populasi. Demografi, personal, ancaman spesifik. Kan, jadi ada usul-usulan yang kita mungkin tak tangani lah. Kan, generalisasi, tahu mana hasil kajian dapat dikembangkan daripada sampel kepada populasi. Kan. Jadi, ini penting lah. Kalau kita pilih sampel yang tidak mewakili populasi, akhirnya keputusan yang dibuat itu tidak tepat. Yang berlaku ketika-ketikanya, kajian kita dia digunakan oleh pembuat dasar. Dan akhirnya salah kan. Contohnya, itu hari di kajian belanjakan duit yang banyak untuk buat perisian bagi pengajaran sains dan matematik. Kan, berbilion-bilion duit habis kan. Tetapi akhirnya kita nampak keputusan dia tak banyak beza. Jadi daripada mana keputusan itu dibuat? Kan, kebanyakan, rupanya kebanyakan kajian yang melibatkan penggunaan CD dalam ni dibuat dalam makmal, size sampel yang kecil kan. Dan kebanyakan hasilnya tidak ada signifikan yang praktikal. Tapi dibuat keputusan kan. Akhirnya pembelanjaan duit itu tidak menghasilkan keputusan yang benar kan. Dibuat kajian lanjutan, kaedah terbaik adalah memperkasakan guru. Bagi guru kemudahan. Daripada kita memaksa guru menyesuaikan kaedah belajar dia dengan teknologi. Tapi menyesuaikan teknologi dengan kaedah belajar. Kesilapan persampilan, kemarin sampel Sarawak terpilih tidak mewakili populasi. Kerana masalah teknik persampilan. Masalah kesilapan rawak dikawal oleh sampel yang besar. Kan? Jadi itu adalah kita memilih orang yang tidak sepatutnya kan. Jadi itu memang kesuai dalam research ni ada ranat dia. Tak manja 5% ataupun 10%. Persampilan bias pun ada juga. Kan kita pilih yang kita suka kan. Ataupun yang kita mudah dapat kan. Yang biasanya kat sini disebabkan oleh mereka bentuk persampilan je lah. Jadi kat sini sebagai pendidik sebenarnya kita kena betul-betul jaga etika kita lah. Kan, jaga etika kita. Sebab apa sebenarnya kita nak mencadangkan sesuatu kepada masyarakat, kepada dunia akademik bahawa apa yang kita buat ni baik kan. Baik. Tetapi kalau dalam proses tu kita ada tidak berlaku jujur, maknanya keputusan yang kita buat tu boleh memberikan implikasi-implikasi yang tidak sepatutnya lah. Jadi langkah utama mengenal pasti populasi, menentukan size sampel, memilih sampel. Jadi biasanya size sampel tu kita berdasarkan kepada literature lah. Biasanya size sampel orang gunakan apa tu jadual kecil dan Morgan. Jadual kecil dan Morgan lah untuk tentukan size sampel yang kita nak pilih lah. Okay, so kalau 100,000 384 orang je. Tapi macam mana kita pilih lah untuk mewakili kan, memastikan size sampel tu mewakili populasi kan. Kalau 10 orang kita kena ambil semua. 100 orang ambil 80. 400 ambil 196. 700, 364 kan. Jadi kalau kita tengok kan ni 3% dia mewakili society kan. 3% is already enough. Nah, jadi kat sini macam contohnya dalam pilihan raya kan. Biasanya sampel-sampel akan dipilih lah. Tapi orang banyak sampel yang mewakili kan, operasi kan. Itu tidak pasti. Okay, dan daripada sampel tu lah manusia boleh membuat keputusan untuk mengubah suai kan. Macam Trump melawan dengan Biden kan. So prediction memang daripada awal Biden menang kan. Tapi sebelum tu Biden lawan dengan apa? Biden lawan dengan Clinton kan. So analitik kata, semua peramal kata Clinton yang akan menang kan. Tetapi bila keluar keputusan terbalik. So maknanya daripada data tu dia buat intervensi lain lah kan, mungkin pengimpin-pengimpin Trump ini lebih bagus kan, untuk pada mana tukar dia punya tu kan, tukar haluan kempen tu. Okay, jadi inilah
Simple kan? Ada lagi kita boleh gunakan software. Okay. So kita kira berapa banyak sampel. Dia ada formula dia juga. Okay. Untuk sampel tengok dia punya apa nama effect size dia. Okay. Jadi kat sini biasanya kita rujuk kepada statistician lah. Kan orang statistik kita pilih sampel kan. So ruang utama macam ni lah. So teknik persampelan ada dua lah. Okay. Ada rawak, barang rawak dan bukan rawak. Kebarang kalian ni adalah probability lah, rawak ni kan. So, rawak ni maknanya semua orang ada peluang untuk pilih. So, ada rawak mudah, rawak berlapis, rawak kelompok. Ada bukan rawak ni sistematik, mudah dan berkecuan. Okay. So, bila kita buat kajian eksperimen, maksudnya kita sama ada pakai property sampling lah. Sebab apa, apa sistematik kan. Sebab kita memang gunakan kumpulan pelajar yang sedia ada dalam kelas kan. Dipanggil kuasa eksperimen kan. Ini rawak mudah ni maknanya kita just kalau dari 100 orang tu kita nombokan dia 1 dengan 100 lepas tu kita pilih macam dengan kita cabut cabutan bertuah. Rawak berlapis ni maknanya kita tengok strata yang ada kan, katakan 100 orang tu 60 lelaki 40 perempuan, so kita boleh decide berapa banyak lelaki dan berapa banyak daripada apa nama ni perempuan kan. So daripada situ lupa tak, kita buat pula lelaki dan perempuan tu ikut negeri. Kan? Daripada ikut negeri tu kena ke buat pula ikut tu bangsa kan. So berlapis-lapis lah. Berlapis-lapis kan. Jadi untuk mewakili, memastikan sampel kita tu benar-benar mewakili populasi. Terusnya lepas kita dah pilih sampel ni, kita kena bangun, kita kena pilih dan buat dan guna dan bangunkan instrumen kan. Jadi biasanya dalam kajian PhD atau Masters ni membuat, membina instrumen tu juga boleh menjadi satu thesis kajian kan. Menunjukkan bahawa membina instrumen ni bukanlah mudah lah. Sesuai sebenarnya dalam kajian ni kita tidak membina instrumen baru lah. Apa yang kita buat adalah kita adaptasi daripada instrumen-instrumen sedia ada ataupun kita menggunakan instrumen yang sedia ada. Jadi kat situlah peranan literature review tu. Masa kita buat literature review tu, dia ada contoh-contoh instrumen yang digunakan kan. So kat situ kita boleh dah identify instrumen-instrumen yang kita nak gunakan untuk kajian kita. Okay ya. Kalau tidak, maknanya kita akan apa, ambil masa kan. Masa. Kadang-kadang terpaksa kita ulang semula kajian kita sebabkan kita punya instrumen sahaja. Kecuali lah instrumen yang biasa kita develop untuk kajian eksperimen, bila kita buat soalan ujian. Dan yang tu memang very specific kepada tu, kita kena buat sendiri lah. Tapi kita buka boleh ambil soalan perpustakaan daripada majlis perpustakaan kan. Soalan tu terbuka, siapa-siapa boleh accept. Kadang-kadang paper kita tu dah terbiasa guna lah. Tak adalah kesan kepada kan kajian kita. Okay. Jadi instrumen ni yang penting adalah untuk mengumpul data ni terminologi lah kan, konstrukt yang tidak dapat dilihat langsung. Jadi instrumen-instrumen dalam bidang social science, pendidikan, negara ni observe variable dengan latent variable. Okay, contohnya kita nak mengukur tingkatkan negara. Macam mana kita nak ukur tingkatkan negara? Adakah awak seorang yang cintakan negara? Kita ya. Kena kita nak ukur dia. Kan? Mungkin kita boleh ukur dalam bentuk contohnya bila anda bekerja kan, adakah anda seorang pembayar cukai yang tegar kan? Maksudnya saya tak tahu dia akan bayar cukai kan? Contoh satu dia kasi kan? Okay? Contohnya bila dia dapat diberikan satu tanggungjawab, dia buat secara terbaik kan? Tidak makan rasuah. Betul kan? Itu mungkin satu indikator di cintakan negara. Kan? Okay. Lepas tu dia pasang bendera. Jadi ada perbuatan-perbuatan dia lah. Jadi kontrak ni adalah sesuatu yang abstract. Sebanyak dalam bidang social science ni ataupun pendidikan, bisnes kan, psikologi seni sebagainya yang kita tak boleh nak ukur. Sebab apa? Kita kena ukur ikut perbuatan dia. Macam minat. Macam mana nak ukur minat? Kan? So, observe ni adalah literal. Observe ni adalah apa yang dia dapat kita ukur dia. Jadi kat sini
Maksudnya dalam dalam kajian kita, kita kena jelaskanlah operasi operasional ni kan, konstruk atau dilihat dan diukur. Ini biasanya kita explain dalam bab satu kan. Okay. So skala pengukuran data ni ada empat, nominal, ordinal, senang dan juga kadar. Jadi ini penting eh, sebab apa, skala ni mempengaruhi teknik ataupun jenis analisis data yang kita gunakan. Okay. So minimum adalah ordinal ke atas lah. Kan? Jadi nominal ni cuma dia kira-kira bahagi-bahagikan lah. Kita untuk mengumpulkan. Yang lain-lain itu. Tetapi yang paling tepat adalah yang ada puluhan ni lah. Kan? Nombor puluhan ni adalah kadar. Kan? Lang dan ordinal. Jadi formula ubah ada kuantitatif dan juga kategori ya. Jadi kategori ni just membahagikan ya. Dia tak ada kesan apa-apa kan. Cuma dia punya jantina kau ni ada kategori. Ya, kategori. Jadi kadang-kadang kita kena confuse kan, kategori dengan moderator kan. So bila dia duduk dalam reka bentuk eksperimen, dia dipanggil sebagai moderator. Tetapi kalau dia duduk dalam konteks analisis, dia panggil sebagai satu kategori dan bahagi kan. Dia tak ada value. Dia tak ada value. Kuantitatif ni dia boleh ada nilai. Dia boleh mengukur. Okay. Instrumen pengukuran ni boleh berbagai lah. Instrumen, ujian, penilaian, pengukuran. Apa sajalah. Boleh jadi berat ke, kita ukur gunakan apa. Penimbang kan. Itu pun salah alat tu. Alat ukur lah. So, apa-apa yang boleh kita ukur. Jadi dua je yang penting dalam elemen ukur ni adalah keusahan dan keboleh percayaan. Keusahan dan keboleh percayaan lah. Jadi kat situ penting ya. Jadi kalau keusahan ni mengukur apa yang sepatutnya diukur. Jadi kalau kita buat soalan biologi, cikgu biologi lah kena apa, kena check soalan tu. Kan keusahan. Measuring sepatut yang sesuanya diukur kan. Yang keempat, keusahan ada beberapa jenis. Keboleh percayaan ni dia adalah ketekanan lah. Maksudnya dia tidak membohong. Kan kita punya item, kita punya alat ukur tu bila kita gunakan 10 kali dia akan dapat hasil yang sama. Contohnya macam pembaris lah. Pembaris tu kalau kita ukur panjang dia 10 cm kan. Mana-mana pun kita ukur panjang 1 cm tu kita potong dia akan sama panjang. Kan tak ada pembaris A tu bila kita ukur ni pagi panjang ni, petang panjang ni, bila usah pula panjang tu kan. Itu berubah-ubah dia punya tu kan. Jadi itu tidak konsisten lah. Jadi boleh percaya ni adalah konsisten lah. Yang biasanya diukur dengan perkali koefisien antara skala 1 dengan 0. Skala sifar dengan 1 kan. Jadi kalau sifar tu maknanya sangat tidak reliable lah. Skala 1 tu paling reliable lah. Umumnya untuk kajian kita dalam bidang selesai, bisnes, psikologi, pendidikan dan sebagainya, angka dia titik perpuluhan, point titik perpuluhan 7 ke atas. Itu dua boleh jalan dua. Teknik pengumpulan data ni soal sedia, pengumpulan, pemerhatian, kemudian ada pelbagai lagi. Setelah data dikumpul tu, kita pergi kepada analisis data. Analisis data merupakan tata cara, teknik dan kaedah yang digunakan untuk tujuan memahami data lah. Selepas kita dah dapat data tu, kita kena analisis lah. So, analisis kat sini ada dua. Satu analisis distributif dan analisis inference lah. Okay. Jadi, analisis univariate dan bivariate. Okay. So, untuk analisis distributif ni, biasanya kita gunakan dua lah. Tamburan terfungsi dan juga ukuran kecenderungan memusat. Yang ni kita nak explain yang data dia. Apa yang kita dapat lah. Tinggi atau rendah kan. Okay. Keserakan data dan sebagainya. Ini adalah pasal data tu sama ada dia pincang ke kiri atau ke kanan sebagainya lah. Analisis bivariate ni analisis korelasi lah. Okay. Jadi kat sini menunjukkan hubungan antara A dengan B lah. Sini kajian korelasi ni arah ni. Korelasi ni kita gunakan untuk perbandingan kajian korelasi. Okay. Kajian kajian korelasi tentunya mendapati hubungan A dengan hubungan B. Lepas tu dia ada arah, kekuatan. Dan teknik dia ada dua lah, satu PSN dan juga satu payment. Jadi kat sini kita tengok bergantung pada data. Kat sini ada dua lah. Data dan juga satu lagi adalah
bilangan numbers of sample. Biasanya sample untuk theater ni mesti 30 dan ke atas. Jadi dia arah hubungan dia ada sehala dan dua hala dan kekuatan. Kekuatan ni diukur dalam nombor antara FIFA ke satu lah. Usul lebih mendekati satu, kekuatan hubungan dia paling kuat. Ini ukuran kedua musang ni, mood, media dan juga mean. Biasanya kita gunakan mean lah. Yang mean dan juga sisihan piawai. Kondisi inferen ni, kita nak infer daripada populasi tu, daripada sampel tu kepada populasi kan, untuk kita menguji hipotesis kita. So, langkah-langkah dia, kenyataan hipotesis, kenyataan data, alat penelitian, ujian statistik, kawasan penolakan, kenyataan penelitian dan kesimpulan ini lebih dalam. Jadi kat sini, biasanya kita bila kita buat analisis, kita gunakan arah kelebihan ataupun significant value pada 0.05 lah. Berapa ini 0.05 ni ataupun 5% error ni common dalam bidang social science. Ini macam panduan kita nak pilih teknik-teknik untuk menganalisis data lah. Okay, so kat sini, kalau dia ada dua ujian, satu parametric test dengan non-parametric test. So kalau parametric test, kita pakai ujian satu sampel, dua sampel, tiga sampel. Kat sini ada data dia. Satu sampel kita gunakan ujian T, dua sampel kita gunakan T berpasangan, ujian T atau ujian F, ataupun lebih daripada dua sampel kita gunakan ujian ANOVA. Okay. Dan parametric ni adalah kalau data dia dalam bentuk kurang daripada tidak bertawaran normal ataupun data dia dalam bentuk nominal atau ordinal, kita gunakan ujian dan parametric. Okay. Jadi ini adalah perlukan penerangan yang lebih-lebih lanjut. So biasanya kita boleh gunakan SPSS untuk menganalisis analisis data. Seterusnya kepada penulisan laporan penelitian. Okay. So last part ni kita menulis lah. Menulis laporan ya. Jadi apakah laporan penelitian, siapakah pembaca laporan, jenis laporan penelitian, bagaimana susunan laporan penelitian, bagaimana menulis secara akademik, bagaimana menulis laporan penelitian. Jadi ini kita kena banyak membaca lah. Kan? So, laporan penelitian ni adalah laporan yang dalam konteks kita ni sama ada kita menulis kertas proceeding, journal ataupun kita menulis thesis lah. Okay. So kat situ kita kena banyak membaca lah untuk mendapatkan gaya penulisan tu dan menulis lah. So, penulisan ni memang sesuatu yang agak mencabar juga lah bila kita menulis. Ya. Kadang-kadang sebab kita nak dapat flow ideas yang berterusan mengalir kan. Dan along the way tu kita cuba hantar kepada jurnal kan. Kerana jurnal ni dia ada reviewer kan, penilaian jurnal, pembaca jurnal yang akan bagi komen. Kadang-kadang komen tu boleh kita gunakan untuk improve kandungan thesis kita kan. Mungkin ada perkara yang mungkin supervisor kita pun terlepas pandang ataupun panel-panel yang berkaitan kan. Tapi panel jurnal ni dia nampak benda tu dan dia cadangkan untuk baiki. So jabatan-jabatan tu kita boleh gunakan untuk bagi kepada tambah baik thesis kita lah. Okay, so kat sini jadi laboran lah. Okay, sumber program kita, macam ni kita gunakan APA ni style. Okay, so ni dalam journal lah. Yeah.